Sudah ada, silakan masuk bergabung. Shalom Maranatha, Sang Penggugat. Shalom, Pak. Shalom. Shalom. Di rumah sudah keluarga sudah datang? Sambut Natal. Di keluarga ada dua. Ada dua di sini. Oh iya iya, mantap mantap. Pak Bobom, baru menyiar, keluarga banyak sudah boleh datang. Waduh. Warga. Iya, sudah... Makanan banyak dong, Pak. Hah? Iya, makanannya banyak. Iya, ada bantuan dari teman-teman. Kan Pecinta Solata BM2 kan melayani Pak, bantu dalam pelayanan Solata BM2, jadi jelas ada ikan, ada cumi, ada daging babi. Tapi Pak Bobong kirim DP foto, bikin DP foto, sebentar. Saya kirim dulu dia baru kita kasih dia tadi. Nah, Pak Bobong tadi ada beli daging babi. Waduh. Beli 5 kilo saja. Tidak beli banyak-banyak, beli 5 kilo. Wah, cukup itu. Oke. Tapi kita kirim di mana Pak Lobo ya dengan Pak Lidahara ya? Coba mereka tadi habis dulu. Iya, habis live tadi mereka berdua tuh. Tahu kemana itu? Oh, Tidoransa. Ada orang bilang bikin Tidoransa. Emang itu harus bikin Tidoransa. Tidoransa paling sadap sekali. Bentar ya. Bentar. Ya, sedikit bicara apa ya. Untuk orang-orang yang di live chat, nggak usah dilayani orang-orang penghujat. Masalah. Itu. Ya, kita kan grup Kristen, urusan kita itu. Ya, mereka mau masuk, ya kita tahulah mereka kayak apa. Ya nggak, kita yang Natalan, mereka yang Gatalan, ya begitu. Nggak usah dilayani. Ya, kita jangan lupa juga bantu-bantu Pak Bom-Bom, ya. Hamba Tuhan. Ini siapa ya? Wow, Pak Lidahara ya. Keren, Pak. Pak Lidahara, shalom. Shalom, shalom. Aduh, shalom. Capek ya. Selamat merayakan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 berkat Tuhan yang baru pada Tahun Baru 2022. Shalom, selamat malam. Shalom. Semua pasang penggugat pasti babi panggang sama babi merah udah banyak nih di rumah nih. Wah, nggak banyak, Pak. Orangnya jadi dikit, Pak. kalau kurang banyak saya datang nih, Pak. Wah, boleh. Saya sama Pak Lobo datang nih. Ya, Pak Lobo. Pak King David. Kita datang nih ke rumah. Oi, belum. Salam. Pak Sang Penggugat. Shalom. Shalom, Pak. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Udah itu bagi babi.
Daging babi. Buset. Aduh, aduh. Daging babi. Tuh. Mantap. Ini 5 kilo saja daging babi. Itu kalau kasih makan adik Kia sama Madia. Mulutnya langsung lancar. Langsung, aduh, dia bilang apa, langsung dia udah malas mengujat lagi. Dia rasa enak tuh daging babi, langsung dia semangat itu. Kalau kasih makan adik Kia dan Madia. Kalau dekat, saya kalau dekat rumahnya, baru dia mau datang bertamu, saya kasih makan dia daging babi, saya nggak kasih tahu. Iya, betul. Iya, nanti dia tanya baru itu apa, saya bilang itu ini. Iya. Pasti ditelen, Pak. Itu pasti ditelen. Daging babi enak. Tadi kan Ibu Sri sama King David makan ya? Yang ketiga enak. Iya, tadi. Naomi. Yang kedua. Mantap. Ibu Sri bilang apa? Mantap katanya. Babi apa? Babi merah kah? Babi makan babi merah, Pak. Ala-ala Korea, masakan Korea. Wih, enak itu. Iya. Mantap. Sapi. Biasa itu. Bentar ya. Di mana, Pak? Cerita dulu ya. Kalau mau cerita, aku tetap di sini dulu untuk tamu dulu. Cerita-cerita dulu ya. Cerita-cerita dulu. Oke. Di daerah mana, Pak? Makanan itu. Daerah Pluit. Oh, Pluit. Warna Karang situ ya? Ya, daerah sono lah. Mantap itu. Babi panggang, mantap. Mantap, lewat aja udah ngiler-ngiler, Pak. Makanya yang haram, dia bilang haram-haram belum tahu aja dia, Pak, kalau udah makan ketagihan dia. Ya kan? Haram-haram itu. Jadi harum nanti. Harum. Iya kan, banyak murtadin kan gitu. Dulu bilang haram, begitu udah coba harum, betul. Iya. Yeah. nyari lagi dia. Tanya tuh Pare itu. Ketagihan malah. Ketagihan malah. Pak King David sama Sang Penggugat. Mereka ini banyak. Mereka tuh banyak munafiknya. Saya waktu itu pernah makan. Saya pernah makan di Lapu. Banyak orang rame ya makan itu. Wah, nggak taunya di pojokan. Saya kenal. Kalau di rumah, waduh, ngomongnya, haram. Wah, nggak taunya lagi makan daging, makan ini di lapu. Dia melihat, saya pura-pura nggak ngelihat aja. Dia pakai topi, pakai kacamata, makan. Munafik, Pak, munafik. Mereka tuh semua ya, munafik orang, semua. Belum coba. Enggak, mereka udah coba, Pak. Mereka sebenarnya udah coba. Ketagihan. Iya, kayak mereka makan-makan bakmi, makan-makan itu itu kan kalau nggak pakai minyak babi nggak bakal enak. Iya, tak enak lah. Bami ayam itu, bami ayam, bami itu. Kalau yang enak, yang penuh pake tuh pasti pakai minyak babi. Nggak mungkin enggak. Baru keluar enak gila katanya. Iya, walaupun dagingnya daging ayam, daging ininya ayam. Minyaknya babi, Pak. Minyaknya babi. Minyaknya, mantap sekali itu. Bakso sama kayak tadi juga gitu. Bakso, bakpao, itu semua kalau nggak pakai minyak babi nggak enak. Mana enak? Makanan tuh kalau nggak pakai minyak babi, Pak, nggak bakal ada yang enak. Betul. Nggak bakal betul. Enak. Saya aja di rumah minyak babi itu, goreng aja pakai telur, pakai garam, nikmatnya. Nasi gorengnya pakai itu udah sedap itu. Enak, tenang. Luar biasa itu. Iya enggak? Mantap. Ini orang belum rasa, Pak. Kalau udah rasa ketagihan dia. Mereka udah rasa, Pak. Mereka udah rasa. Pura-pura. Mereka munafik, mereka makannya diem-diem, Pak. Banyak berapa orang yang udah ketangkep sama saya, Pak? Betul, makan. Ada yang makan bakmi itu kan apa, bakmi
Bami Singkawang itu kan ya Pak Bukat, Bami Singkawang segala macam. Mantap itu. Oh, itu pakai babi, minyak babi semua kan. Babi Bangka pada, ya Pak ya. Mereka pada makan pakai jilbab. Pada makan enak aja. Kita mah ketawa aja, Pak. Liatin. Ngam. Ada saya punya ponaan, dia punya nama Minggus, terus anak mantu Mina Rombabe. Tong ada semua di sini. Do lagi datang, do mau kasih kita buat daging babi satu paha. Wah, mantap bener tuh. Do udah nonton di ruang tamu. Halo, shalom, shalom, Manokwari. Tahu toh, atau di daerah kan kepingin toh, toh boleh kasih kode begini, ketawa lihat saya kasih kode begini. Ada ketawa. Itu Pak King David, Pak Bombom, Pasang Penggugat. Itu obat COVID. Obat COVID, obat meningitis itu pakai enzim babi semua, Pak. Iya, mantep itu. Makanya. Naik haji juga disuntiknya pakai babi itu loh. Ya iya, suntik meningitis wajib. Iya. Pakai enzim wajib. Babi. Iya, kalau enggak mati, Pak, di sana. Mereka pada mati kalau enggak di. Jadi babi yang menyelamatkan mereka, Pak. Nah, jadi itu mereka harusnya mereka harusnya berterima kasih kepada babi-babi. Iya, betul. Makanya kalau dibilang babi itu haram, kenapa waktu itu Nuh, iya kan? Waktu banjir besar melanda bumi ini kan Nuh disuruh Tuhan kan termasuk barang-barang haram semua masuk ke dalam bahtera, menyelamatkan mereka dari kepunahan. Berarti zaman Nuh itu sudah boleh dikatakan tidak ada yang haram lagi, semua boleh dimakan. Karena yang haram itu pasti bermanfaat lebih banyak. Ya bahkan kita, kulit babinya dijemur kok, Pak, dijemur. Wah, di enak banget itu. Juga. Aduh, asik banget. Hauce, Pak. Hauce. Saya baru saya makan ini pali darah. Lapar lagi. Itu how to Xin Jinping tuh. Aduh. Xin Jinping ya. How to Xin Jinping. Ah, saya punya tebakan nih buat Pak Bombom. Kalau tadi tidak foto kah makanannya kah daging babinya di foto tadi tidak di foto. Waduh, ada enggak tadi ya? Coba Mam. Fotonya ada enggak tadi daging babi? Ini Pak Mikir mana Pak Mikir ini? Ah, Pak Mikir ini pelanggaran sekali. Saya minta dulu fotonya sebentar. Iya, Pak Mikir. Entar saya foto, saya kasih, saya kirim fotonya. Terus tadi Ibu anak-anak rohani kita bagaimana Pak Lobo? Anak rohani, si Naomi. Yang Bu Sri? Iya, Bu Sri. Naomi. Iya, Naomi. Wah, mantap dia. Dia dari, tadi dia ke rumah saya dari jam berapa ya? Jam 2 ya? Jam 2 siang, malam baru pulang. Malam kudus tadi? Baru pulang tadi, Pak. Baru pulang tadi dia. Habis makan daging babi, baru pulang dia. Makan daging babi yang kedua. Makan daging babi yang kedua nih. Pokoknya begini, daging babi itu daging yang paling enak di dunia. Enggak ada yang lain. Kalah, Pak. Daging sapi juga kalah, Pak. Nggak kalah. Kalah jauh lah. Daging sapi satu ekor sama babi satu ekor, saya pilih babi. Lemak sapi sama lemak babi lebih bagus loh. Lemak sapi itu lebih jahat loh. Pak. Betul. Pak. Iya. Lemak babi itu lemak tak jenuh. Justru dia kolesterol baik. Terus kedua, semua produk sabun, sampo ya semua itu pakai minyak babi, Pak. Pakai enzim itu. Babi. Pak Yan Tobing bilang bagi dong daging babinya di Denmark mana ada daging babi, daging babinya susah di Denmark. Pak Lidara, halo siapa ya. Mau nanya Pak Lidara, kan singa kan ganas ya Pak Lidara, kalau ketemu orang apalagi kalau singanya lapar, kita dimakan sama dia Pak ya. Iya. Saya mau nanya Pak Lidara, ini caranya Nabi Nuh bawa singa ke bahtera dia bagaimana caranya ya? Kan saya udah bilang, ceritanya begini.
waktu semua dikumpulin di Bahtera Nuh, semua itu dicopotin, termasuk anunya, semua dicopotin. Singa supaya juga? Tidak, iya, supaya tidak terjadi apa-apa. Makanya makanya kasihan semut sampai sekarang nanyain punyanya belum ketemu. Makanya dia kalau ketemu semut sama semut ketemu pasti dia tanya sama temennya, bro, lu punya udah ketemu belum bro? Lu punya? Gua belum ketemu. Lewat jalan itu terus. Itu cerita dari mana itu? Masa binatang mau naik ke Adam dan Hawa, masa mau dicabut gitu? Iya itu Nabi Nuh. Nabi Nuh. Cerita di mana itu? Di hadis? Di mana cerita kitab mana? Ada deh. Gak boleh dikasih tahu, Palidara. Itu cerita Wan Abut, Pak. Wan Abut, tahu nggak Wan Abut? Wan Abut. Kenapa? Kenapa, Pak? Nih. Begini, saya pernah baca cerita begini. Itu singa. Sebentar. Kita nggak salam dulu teman-teman ini, teman-teman. Oh iya. Apa? Oh iya. Wah, ada Islam. Ada Islam juga. Terharam dia. Itu Islam. Oh Islam. Selamat malam, Om Aswad, Om Kumis. Om Aswad Kumis. Kumis. Shalom. Shalom. Kumis Kolo. Shalom. Kumis telepati Pak Bobong Kale. Pak Bobong Kumis. Shalom, Om Aswad. Om Aswad. Pak Scott lagi masuk. Shalom, Pak Scott. Halo. Assalamualaikum, bro. Salam, Pak. Apa kabar, Pak? Gimana di sana? Udah siapkan daging babi enggak? Daging babi sudah. Oh, tenang. Itu selalu sedia setiap saat. Setiap saat ya, Pak Scott ya. Betul di sana. Makanan pasti. Itu hamnya paling enak di sana tuh. Aduh. Mantap itu, Pak. Enggak ada daging babi. Apa enggak sehat, Pak? Oh iya, benar. Gimana kabar, Pak? Selamat hari Natal lah dulu ya. Menjelang Natal. Oh, betul. Ya. Selamat menjelang Natal. Ya, selamat menjelang Natal, Pak. Kemarin Pak Scott bahas itu mantap loh, Pak Scott. Mantap itu, Pak. Kemarin mengenai pohon kurba yang digoyang-goyang tuh. Saya ketawa. Pak Scott kan kasih tunjuk pohon-pohon kurba gini. Lalu Pak Scott bilang, gimana? Maryam itu raksasa. Oh, saya ketawa itu. Pak Scott ini memang dia kasih ajar. Saya ketawa terus itu. Ini, iya, memang. Kan saya udah masuk di lepid. Saya bilang, bulldozer kali. Ya memang, Pak, jangankan orang hamil, Pak, waktu di sana saya mau goyang pohon korma aja, Pak, di mana di Jericho itu, goyang juga enggak, Pak, tangan saya aja mau patah. Besar ya. Ibu hamil sedang kesakitan, mintanya buah pohon korma, terus dia disuruh goyang-goyang pohon korma. Kayak mana orang kesakitan. Aneh-aneh. Pas kot. Kalau orang ada komentar, pas kot bikin begini, Pak. Pak Bobong punya kode sekarang. Nanti lihat ngetren. Aneh-aneh aja. Jadi kalau mereka udah komentar sembarang, kau usah diladeni. Hah? Begitu. Aneh-aneh aja lo. Aneh-aneh aja. Aneh-aneh aja. Lanjut, Pak. Boleh jadi judul, boleh. Ya, gini, Pak Jala, saya mau cerita sedikit. Jadi kenapa? Ceritanya cara Nabi Nuh itu bikin singa masuk ke Bahtera, bukan dicabut anunya, Pak, salah. Dibikin flu, Pak. Terus dibikin dia bangkis keluar kucing. Dia belum bangkis, dibikin flu supaya lemes.
Jadi bisa masuk perahunya ditarik, Pak. Oh, sampai iya, di perahu itu anggota keluarganya ada yang komplain. Ini tikus makanin makanan mereka. Komplain. Tiba-tiba itu singa bangkis. Hacu, ya kan? Keluarlah kucing. Sekali lagi hacu, keluar lagi kucing. Keluar lagi kucing. Nah, itu sebabnya ada kucing di situ. Buat ngubur tikus. Itu bukan dongeng. Iya. Itu kalau itu bukan dongeng. Kalau itu bukan dong. Itu bukan dongeng. Itu ada hadisnya, ada hadisnya. Itu kenyataan. Pak Lidara jangan buka kartu dulu. Oh gitu ya. Oh iya diam aja deh. Orang lagi bikin jebakan malah dibuka kartunya gimana? Ya malam Natal kita berbaik hati lah, malam Natal berbaik hati. Mantap ini, mantap ini. Waduh, itu babinya. Aduh. Aduh. Panggang jadi babi guling, mantap tuh. Itu kepalanya lagi ditimbang. Pasti Pak Bombom beli kepalanya tuh. Kepalanya lagi ditimbang. Enggak beli kepala. Ini 5 kilo aja. Udah banyak. Aduh, saya beli 2. Pak Bombom. Saya beli kemarin 2 kilo. 2 kilo sekarang udah habis, terpaksa nanti beli lagi kalau. Gimana beli 2 kilo enggak cukup lah. Leher-leher ya kan, kepali darah. Kan saya cuma bertiga sama anak yang paling kecil aja, Pak. Aneh-aneh aja. Karena Pak, itu kalau si Abdul kalau masuk sini, Abdul sini udah masuk tanya aneh-aneh, Pak. Soalnya kalau Pak Bobom punya kayak kan. Kenapa? Sudah lari? Aneh-aneh aja lu. Aneh-aneh aja. Soalnya ditanya lain, jawabnya lain. Aneh-aneh, pokoknya aneh-aneh aja. Aduh. Iya, betul. Kayak kemarin kan, Pak Lidara nggak ada. Pak Lidara udah tidur. Pak Scott nggak ada. Semua teman-teman nggak ada. Terakhir saya sendiri. Sudah mau tutup, dia bertanya. Masalah saya tahu dia mau lari ke ulangan. Dia tanya Yesus nubuatkan, Musa nubuatkan siapa. Lari-larinya apa? Ke Ahmad ada di ulangan. Saya bilang langsung apa, karena saya udah sakit sama tidur. Aneh-aneh aja mana kenal Taurat sama Mahmat. Taurat mana kenal Mahmat. Kan gini Pak, dia kan tanya mana Nabi Musa nubuatkan tentang Yesus. Saya mulai jelaskan, saya ada kasih 4 ayat saja. Dia bilang, ah enggak, itu ada dibuatkan itu tentang Ahmad. Hah? Langsung tanya, hah? Buka saya kan? Hah? Hah? Aneh-aneh aja langsung. Enggak. Usah bicara Alkitab, jangan bawa bapak kayak kita. Jangan. Saya gak mau. Aneh-aneh aja. Aduh, aneh-aneh aja. Kenapa ya? Begitu ya? Mana ada, Pak? Mana ada orang Yahudi kenal Ahmad, Pak? Nama Ahmad, ya ilah. Mungkin yang mereka kenal Wahyudi Pak, bukan Ahmad. Wahyu si Hombing kenal. Ali Dara tahu nggak apa yang mereka tahu Pak? Ali Dara ada yang datang apa? Antar daging babi. Waduh. Waduh, saya tungguin ada yang nganter Pak nih. Waduh. Sudah diantar 5 kilo. Mantap. Wah, jadi 10 dong. Waduh. Iya loh. Itu jadi 10. Jadi 10. Namanya, itu makannya bagaimana kan, tuh Pak Bom? Aneh-aneh aja namanya Pak Bobo makan sendiri. Kalau Naomi pasti datang ke sini. Kalau di Papua, oh sudah. Tapi katanya Naomi mau tugas ini Pak Lobo ya. Oke, Kalimantan ya, Banjarmasin. Coba kirim fotonya ke Papa Lidara tuh, dibuka aja tuh. Oh di mana? Di WA. Kenapa? Oh, saya mana ya? Saya ya itu. Kirim ke saya dulu. Oh, kirim ke Pak Bombom ya? Ya, supaya saya kasih masuk di layar sini. Itu Pak Lidara, kirim ke Pak Bombom, Pak Lidara. Sebentar, saya belum lihat kok. Oh, ini, oke. Waduh. Aduh. Hauce simcim. Hauce simcim. Jangan kirim Pak Bombom, ntar ngiler dia. Aneh-aneh. Aduh. Aduh,
Ini bapak-bapak saya kirimin nih. Nih saya kirimin. Tapi jangan ngambek itu ya. Jangan ngambek ya. Pak Lidara. Pak Lidara, itu daging babi tadi itu kalau dilibas kepada mayat bisa hidup nggak mayatnya itu, Pak? Oh, bisa itu. Oh, hebat. Bisa. Jadi kayak Musa mukul orang pakai daging hidup lagi. Sebentar, tapi mai tua sumas orang Manado bilang, tapi mai tua sumas babi itu tinoransa, tapi foto tak kasih dia pangan pangon di sana. Belum lihat. Paskot. Paskot. Orang yang udah jadi tulang belulang aja ditempelin babi hidup kok. Iya juga ya. Mana Pak Lobo? Mana Pak Lobo belum kirim? Kok? Ini sebentar, Mas. Sabar, Mas. Sabar tuh, udah saya kirim tuh. Oh. How to Xin Jinping. Wah, sampai melongo. Aneh-aneh aja mukanya. Lobo. Kasihan Pak Bomo cuma liatin. Jangan dikasih tahu sama ini Madia atau Pak Aditya, nanti mereka minta, Pak, mahal harga nanti. Yang rambut panjang, Pak, yang siapa Naomi ya? Iya, yang sebelah Bu Winda. Oh, oke. Okay. Tahu kan? Ya, itu dia Naomi. Kamu mau berangkat kemana? Mau ke Banjarmasin. Apa? Ada tugas. Ada tugas dia di sana. Waduh, Pak Lobo sampai begitu makannya tuh, Pak Bombom. Aduh. Enaknya. Saking enaknya tuh. Dan nambah lagi. Tapi nggak ada lemaknya ya, nggak ada lemaknya ya. Kalau babi nggak ada lemaknya nggak enak. Ini makan di restorannya, Pak. Ini dimasaknya sama lemak, Korea. Pak. Justru, waduh. Ini masaknya pakai lemak, Pak. Itu makannya pakai sayur apa namanya? Itu asin, sawi asin. Makanya Pak mentah-mentah ya, itu sayur sawinya. Waduh, mantap. Sawi asin. Sambalnya pakai sawi, enak, Pak. Pakai sawi asin ya. Iya, sambalnya enak buat sambalnya. Waduh. Enak, Pak. Mantap. Ini udah habis baru difoto gimana sih? Udah habis ini. Udah setengah dimakan baru difoto gimana? Aneh-aneh aja. Kenapa sih? Pak Dadi, kenapa kok nggak masuk ya? Kemarin Pak Dadi putar sana putar sini bilang aneh-aneh aja Pak Dadi. Ini keluarga besar ya Pak Lobo ya? Pak Lobo punya cucu semua nih ya? Keluarga besar semua. Belum semua, Pak. Belum semua, Pak. Kalau semua penuh. Itu satu. Satu restoran booking. Satu restoran, Pak. Aduh, babi mana babi? Babi mana nih babi? Udah sabar simpan dulu. Sabar. Tuh, Paskot, ada kabar-kabar apa Paskot? Kabar-kabar baiknya ada apa Paskot? Mungkin ada titipan daging babi kah? Masih kurang, Pak. 10 kilo tadi sudah. Sudah tiba. 5 kilo tadi pagi. Ada 5 kilo orang baru antar. Cukuplah, sudah banyak sekali satu hari orang makan. Jangan terlalu banyak dimakan, Pak. Nanti kolesterol, nanti enggak ada kawan Aditya, Pak, sama Pak Dani. Aduh. Lanjut. Kita sambut dulu teman siapa nih? Valeri. Selamat malam, Valeri. Shalom malam, Pak. Yo, Valeri, ibu ya. Ibu nih. Kita cowok. Shalom. Shalom, silakan, Bu. Silakan. Apa yang mau ditanya, Bu? Silakan. Atau nggak ada, mau Pak, atau mau ajar kita ajak ya? Ajar kita cara apa, cara masak daging babi atau apa paling enak. Itu boleh.
Ibu-ibu yang boleh, boleh, boleh. Ibu ya. Iya, ibu, iya ibu, pasti. Saya enggak makan babi. Saya enggak makan babi. Wah, cuma dagingnya. Oh iya, dagingnya. Oh, babinya jangan dimakan. Dagingnya boleh. Ah, itu tuh, 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 tuh. Kalau mau punya makanan tuh, tuh babi. Oh, aduh. Mantap. No, no. Tunggu, sedikit. Luar biasa itu. Daging babi paling sedap sekali. Eh. Mana nih, Pak Dani takut masuk. Pak Dani soalnya dengar perbabi, daging perbabian jadi. Haram, haram, haram. Tapi banyak juganya orang itu makan. Iya. Pasti ya. Cuma nggak ketahuan aja. Sembunyi aja. Iya. Iya. Biar nggak orang kan coba, Pak. Ustaznya. Tapi sana di Jogja itu daging babi paling orang jualan banyak ya daging babi ya di Jogja banyak ya. Pak banyak Pak kalau daerah Jawa banyak ya. Orang makan Pak kalau daerah Jawa biarpun dia orang seberang banyak yang makan orang itu nggak tahu aja Pak soalnya enak dagingnya Pak gurih benar iya tuh Bu Sofiatul tuh tahu-tahu saya ajak Bu Sofiatul tadi tuh. Ya, sedikit lagi ya. Keluarganya Pak Bobom ini, selamat Hari Natal 2021. Woi, mantap. 2022. Menjelang, Pak. Tadi menjelang. Iya, persiapan. Nah, Pak Cilat sudah ada. Sedikit lagi. Aduh. Kita baru selesai Natalan. Apa selamat Natal semuanya teman-teman. Baru balik ini Natalan. Selamat Natal Ibu. Selamat Natal Bu Sofi. Malamku. Sunyi sejadinya. Asyik mati lampu dulu. Asyik. Bintangmu. Kasih mati lampu serem amat. Gemerlap. Aku nggak hafal. Buka teksnya dulu, Pak. Buka teksnya dulu, Pak. Pak, hadisnya dibuka dulu, Pak. Hadisnya dibuka dulu, yeah. Makanya. Biar hafal. Terima kasih dulu, Pak. Hadis. Tetap terang. Ada lagu Natal dari Arab Saudi, Pak. Apa itu, Bu? Itu di channel saya tuh, baru tadi saya upload. Nah, Pak Bombom, itu putar, Pak Bombom. Natal dari Arab Saudi, Pak. Nah, strike nggak, Bu? Hah? Enggak. Kenapa? Lagu Natal di channelnya Bu Sofiatul. Natal Arab Saudi. Oh, jangan. Nanti kena strike. Mau putar kah? Jangan. Enggak kena strike. Itu kan dari channelnya Bu Sofiatul. Yang mana? Bebas kok itu. Janganlah. Lagu Natal Arab, Pak. Jangan. Lagu Natal Arab. Nah, saya aja live pakai itu terus, Pak. Enggak apa. Jangan. Ya udah. Natal Toraja aja, bahasa Toraja aja lah. Itu juga sempat live. Malamku dulu. Kena strike ini deh, lagu Natal itu. Kena. Kalau lagu ini. Kena. Pak Ciler, nggak boleh. Malam kudusnya diganti nadanya, Pak. Kenapa? Saya kemarin live sama Bu Gerbang Kasih pada nyanyi begitu kena copyright. Apa gitu? Waduh, berarti sudah kena ini. Kita siaran sebentar aja. Terpaksa. Enggak. Belum sampai 8 detik. Belum sampai 8 detik, Pak. Iya, aneh-aneh aja. Wah, ada tamu istimewa nih, Scott. Iya lagi nunggu. Oh, nunggu babi dari sana nih. Sebentar, ada yang tanya. Entar ya. Pak Bombom, kalau kita pasang lilin di kubur tanggal 24 dan tanggal 31, boleh enggak? Babi ngepet. Boleh. Enggak apa-apa.
Yang kalau penting jangan lilin aja, jangan. Kalau pasang lilin enggak apa-apa ya. Jangan bawa taplak meja sama lilin, ya. Jangan sih. Bawa ini, bawa kue siri, ya. Bawa siri, bawa kue, bawa bunga, semua, bawa wangian. Nah, itu enggak boleh. Boleh. Bawa daging babi ke situ makan, ya kan? Bawa dupa. Piknik udah itu. Boleh nyalakan lilin di situ enggak apa-apa. Aja. Yang penting tidak berdoa ini. Aneh-aneh. Kurang rendang. Nah, kayak gitu, Paskot. Aneh-aneh aja. Mesti Pak. Pak Paskot ada ada cengkoknya. Aneh-aneh aja nih. Iya. Enggak, Pak. Kalau Scott tuh gini dia. Woi coy, Yesus dibawa pohon kurma coy. Udah ditonton Bu Sofi rupanya. Ini ada di kitab palsu Injil Matius coy. Wah, saya, Yesus dibawa pohon kurma coy. Saya belum nonton malah. Aduh. Gue ketawa kalau denger dia. Buset coy katanya. Itu begini ya. Bu Sofiatul dan Pak Scott dan teman-teman semua. Kalau memang kalau hamba Tuhan yang tidak terjun di dalam dunia apologet, mereka tuh iya saja bahwa Yesus itu sama dengan Isa. Jujur. Mereka enggak tahu. Banyak hamba Tuhan juga yang tidak tahu bahwa Yesus lahir tanggal 25 Desember. Mereka enggak tahu bicara sejarahnya, mereka enggak tahu. Banyak. Karena kalau kita lihat, kemarin saya nonton videonya Bambang Nursena ya. Beliau berkata bahwa banyak gereja-gereja yang sekarang modern ini mereka tidak melihat sejarah-sejarah dari gereja nenek moyang, dalam arti ini gereja Koptik, gereja Katolik ya. Dan mereka banyak yang sekarang-sekarang ini modern-modern mereka enggak melihat di situ. Dan itu yang saya bilang, saya anjurkan kepada hamba-hamba Tuhan, khususnya yang dari, minta maaf ya, beberapa hamba-hamba Tuhan, tolong belajarlah. Usahakan cari buku itu supaya belajar. Jangan kita sudah berapologet, kayak kita berapologet, baru tidak ada masalah. Mereka bilang, ah itu enggak benar. Kalau memang enggak benar, silakan beli buku, belajarlah. Dari bapak-bapak gereja, dari lama-lama ya, belajarlah. Saya pikir 25 Desember itu sudah jelas. Saya ikuti Pak Bambang Nursena, wah itu luar biasa sekali ya, bukunya lengkap sekali. Ya begitu ya, Pak Lidara ya? Iya, saya juga... Ini juga dari dia dapat ini, makanya kalau bisa saya mau ke sana lagi, mau minta kopi. Nanti coba ke sana cari buku yang itu kan, ya, buku itu kan. Ada Pak, di Didaskalia Apostolorum ada Pak, saya juga dapat. Ada kopi. Tuh harganya berapa ya? 800.000 kali ya? Iya, lebih. Lebih Bu di Amazon. Didaskalia Apostolorum ya. Sama kitab Didake itu beda-beda tipis apa sama ya? Enggak, beda Bu. Didake itu cerita. Soalnya Didake kan dulu memang dipakai gereja awal mula. Iya. Ada juga cerita Makabe ya, bagaimana Makabe waktu dia apa? Ya, penting coy. Deuterokanonika coy, jangan dilupakan coy. Deuterokanonika tuh pentinglah itu coy. Justru dari Makabe itu juga awal mula kita tahu penghitungan gereja apa tanggal 25 Desember itu. Karena dia yang menyaksikan juga kan, karena waktu itu perang ya kaum Makabe itu ya, dengan di Yerusalem. Jadi itu harus itu. Kita juga harus belajar itu, Pak. Karena gini, Pak Bom-Bom, kalau banyak karena pendeta sekarang kan berafiliasinya ke barat, Pak. Justru gereja mula-mula kan dari timur. Justru sejarah-sejarah itu dari timur, Pak. Jadi dari gereja ritus-ritus timur. Jadi karena sekarang banyak yang dari barat, nah kebanyakan mereka tidak mau tahu atau tidak mengetahui itu, Pak. Penghitungan. Jadi 25 Desember, ya, mereka bilang malah bukan tanggal 25 Desember.
hari kelahiran. Kalau untuk Indonesia harusnya cocok pendekatan gereja timurnya Pak Bambang Nurseno, dan saya sangat mendukung sekali. Iya, gereja Ortodok, gereja Syria Timur ya. Iya, kalau bisa iya, kita sholat iya. Tuh sama-sama sholat ya, yuk. Iya, ritus-ritus Selota. Iya, Selota. Jadi ritus-ritus Timur itu memang justru harus belajar dari mereka karena mereka yang punya itu. Iya, punya, jadi image-nya Muslim itu sejarah. Sama gereja itu Yesusnya Yesus versi Italiano gitu loh. Iya, iya betul. Justru mereka nggak tahu. Apa itu Selota kan? Teman-teman, saya Pak Bombom, saya jawab dulu ya pertanyaannya karena ini soulmate, soulmate menjawab. Jadi teman-teman yang bertanya di WA ini, kenapa orang Kristen tidak boleh berdoa di kuburan? Nah, yang pertama adalah Pak Bombom kasih tunjuk ayatnya, cukup dua ayat saja. Nanti Anda sudah memahami. Ada beberapa ayat, tapi cukup Pak Bombom kasih dua ayat saja. Dan masalah orang mati, kalau sudah mati, sudah tidak ada berhubungan lagi dengan manusia duniawi, lu udah gak tahu ya. Untuk itu di malam hari ini, malam kudus, saya pesan buat suami, seorang suami. Khususnya orang suami, bapak-bapak. Kalau ada istri di dapur masak, ya mau bikin bumbu, terus anak-anak, laki-laki remaja, bantu nganapi mama, bantu potong daging kah, potong bumbu ya, jangan kasih mama capek. Untuk suami-suami, sayangilah istri Anda. Dan istri juga sayang suami. Karena Anda kalau selamat hidup di dalam dunia, anak-anak semua hidup di dalam dunia, ya kalian saling mengasihi. Karena tidak akan lagi dapat di atas lagi, gak ada. Sampai di atas itu kita sudah tidak baku ingat lagi ya. Sudah tidak baku saling baku ingat, ada ayatnya ya. Kalau sudah mati tidak baku ingat, jadi kita nanti kita mati, ketemu lagi di atasnya. Gak ada, ini ada ayatnya ya, saya kasih tunjuk ya. Ya orang mati juga gak boleh berdoa di kuburan, gak boleh. Kasih tunjuk ayatnya. Oke, dalam Ayub 7 ayat 8. Saya ambil dari ayat 7 ya. Ingatlah bahwa hidupku hanya hembusan nafas. Mataku tidak akan lagi melihat yang baik. Orang yang memandang aku tidak akan melihat aku lagi. Sementara engkau memandang aku tidak ada lagi. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Jadi yang pertama adalah, kalau orang yang sudah mati, tidak ada lagi kita mengingat kita, tidak ada lagi. Ya. Jadi kalau kita ke kuburan, orang yang sudah mati, dia sudah tidak tahu apa-apa lagi. Ya. Dan sudah tidak mengenal lagi sama kita, sudah tidak kenal. Yang ada di kuburan itu adalah hanya tubuh. Jiwanya pada waktu orang manusia mati dalam Pengkhotbah 12 ayat 7. Roh kembali kepada Bapa, jiwa juga naik ke atas ya. Sesuai dalam Matius 10 ayat 28. Nah, kemudian kenapa Pak Bomo demikian katakan bahwa sudah mengingat lagi? Kita buka dalam Pengkhotbah 9 ayat 5. Kita buka ya. Nah, ini ada tanya jadi jelas Pak Bomo sampaikan. Nah, Pengkhotbah 9 ayat yang kelima kita baca sama-sama. Nah, ayat 5 ya. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka. Perhatikan, tak ada upah lagi. Jadi Anda berdoa di kuburan percuma. Tidak ada upah lagi. Oh Tuhan, orang ini saya berdoa supaya dapat tempat di kediaman. Oh, tidak ada. Putus. Putus hubungan. Tidak ada lagi. Hah? Kita baca ayat lanjut. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Tidak ada upah lagi bagi mereka. Bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Nah, kenangan orang mati sudah lenyap. Contoh kalau kita tidur, kita ketemu ada mimpi. Ya? Mimpi kita pe bapak, kita pe mama, kita pe tete, kita pe oma, siapa kita pe saudara. Itu bukan yang kita ketemu mereka, bukan. Itu adalah setan. Ya? Setan, setan, setan. Bukan keluarga kita. Ya? Karena pada waktu kita lahir ke dalam dunia, ada saudara kita. Ya? Secara pandangan spiritual ya, selanjutnya secara ini ya. Jadi, pada waktu kita hidup dalam Kristus, itu yang temani kami adalah malaikat. Pada waktu tidak hidup dalam kekudusan, jadi orang fasik,
iblis yang temani. Makanya orang yang tidak hidup dalam Kristus, mereka selalu otaknya tuh ngeres, otak-otak itu ya, iblis. Ya suka berbuat jahat ya. Kita lanjut ayat sebelum lanjut. Ayat yang keenam. Nah, perhatikan baik-baik. Baik kasih mereka, perhatikan, baik kasih mereka atau cinta mereka maupun kebencian ya dan kecemburuan mereka sudah lama hilang dan untuk selama-lamanya tidak ada lagi bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Kita ini kan hidup di bawah matahari. Jadi semua kenangan, untuk itu di malam Natal ini Pak Bo menyampaikan, untuk seorang suami, sayanglah istri Anda sampai Anda maut yang memisahkan. Hidup dan berkeluarga, jangan coba-coba tidak menyayangi istri. Hari Natal jangan sampai ada ya suami yang petangnya pukul-pukul mai tua, tidak belikan makeup, tubuh di sini muka jadi merah-merah, jadi bulatan makeup. Jangan. Ya, istri Anda, Anda kasihi sayangi lah ya. Keluarga Anda, Anda kasihi. Karena ingat, di dalam persekutuan semua dalam Kristus, kita harus saling menyayangi. Karena kalau orang sudah mati, sudah terlambat. Ada lagu dunia, terlambat sudah, terlambat. Nah, itu ya. Jadi, lebih baik kita sementara orang tua, ya, bapak, oma, opa masih hidup, istri, suami masih hidup, anak-anak, salinglah mengasihi. Sesuai tema malam hari ini ya. Terima kasih banyak. Jadi tidak boleh kita berdoa di kuburan, itu di payah. Oke? Okay? Terima kasih banyak. Oke, okay. Selamat malam. Pak Timoti. Malam Pak Bom-Bom. Ya. Dari mana nih? Aneh-aneh aja. Iya nih. Target aduh, akhir tahun ini? Nih. Target akhir tahun. Aduh. Belum capai target, jadi itu mesti baku kejar. Ya. Oh. Ya, selamat malam teman-teman ya di room ya, di live chat ya. Merry Christmas buat kita semua ya. Kiranya ada masih sejahtera, Tritunggal buat kita semua. Setuju Pak Bom-Bom ya, di samping tadi bahwa gereja kita harus mengarah ke gereja Syria dan Ortodoks. Kita juga selama merdeka, kita terlena ya, karena setiap memperingati hari-hari besar kekristenan, kita sudah diinabobokkan bahwa Isa itu sama dengan Yesus. Iya. Seperti misalnya hari-hari besar keagamaan Kristen, kalau kita memperingati hari kebangkitan, selalu media massa dan televisi, hari kebangkitan Isa. Ya, di televisi kita gitu. Di kalender juga begitu. Jadi saya sangat setuju Dirjen Bimas Kristen Indonesia diganti. Ya, supaya ini juga harus ya di ya menyuarakanlah, sekalipun secara struktural sebenarnya dia tidak bisa berbuat apa karena dia di bawah kementerian. Tetapi paling tidak menyuarakan inilah ya semua organisasi kekristenan Indonesia. Jangan lagi di kalender dibuat ya di televisi hari kenaikan Isa. Dan ini yang menginabobokan semua kekristenan di Indonesia, apalagi di akar rumput. Ya, Yesus, kenapa nggak dibuat Tuhan Yesus Kristus? Karena itu hari raya Tuhan kita. Sama seperti sekarang, bukan hari kelahiran Isa. Coba kita lihat besok di media televisi elektronik. Ya, hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Hari juga kematian Tuhan Yesus Kristus. Ya saya rasa juga pemerintah harus mengamukodomodik ini. Karena itu hari besar keagamaan kekristenan. Isa yang ada di kitab sembelah tidak sama dengan Yesus. Jadi saya rasa juga semua yang berkepentingan di dalam organisasi kekristenan di Indonesia. Baik Katolik maupun Protestan dan seluruh keturunan karismatik. Harus juga menyuarakan ini kepada pemerintah. Jangan lagi dibuat di kalender Isa. Ya saya rasa kita juga harus menyuarakan ini semua apologi kekristenan. Bahwa Isa, kita tidak mengenal Isa. Dan kita terinabobokanlah menurut saya. Jadi seperti organisasi kekristenan Indonesia, lebih khusus Dirjen Bimas Kristen. Ya, dan Protestan dan Katolik, kita kan punya dua dirjen di Kementerian Agama. Ya, dan juga
organisasi-organisasi kekristenan harus menyuarakan ini juga kepada pemerintah supaya Isa diganti dengan Tuhan Yesus Kristus. Ya, saya sebagai pribadi juga kecewa. Ya, supaya ini kita suarakanlah bahwa Isa yang ada di kitab sebelah. Kita tidak mengenal itu, kita tidak beriman. Tuhan Yesus Kristus, iya. Demikian Pak Bambam. Oke. Lanjut Pak, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Jadi so susah siap di rumah, so siap daging babi nih kok ya. Ada sasang kapa eh. Sasang. Oke, selamat malam. Siapa tadi ya? RR. Namanya kok R ya? R. R tuh banyak loh. Ro 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 ro. RR silakan R. Roa roa. Ikang roa. Bicara. Ya halo, salam Pak. Selamat Natal Pak. Bom-bom selamat dan Natal. Teman-teman. Ya. Wah, ini suaranya kayak saya kenal. Siapa yang suaranya? Dari mana ini ya? Dari Bali ya, Kalteng Bali ya? Pak, Bali. Kalteng. Oh, Kalteng. Kalteng. Mirip-mirip kayak Pak Made ya suaranya. Iya. Gini, aku mau berterima kasih kepada Densus 88, Pak, yang aku memberitahu di YouTube ini, yang sudah menangkap terduga teroris jemaah Islamiyah yang di Kalteng. Dan aku harap buat besok Natal harus hati-hati dan penjagaannya ketat di gereja-gereja yang ada di Kalteng. Yang terutama di Palangkaraya. Ada 3 orang udah tertangkap, Pak, di Palangkaraya. Itu ajaran siapa ya? Teroris. Ya? Nggak tahu ada ajaran siapa itu, Pak. Itu jelas beritanya mereka mau beraksi di hari Natal dan Tahun Baru. Ada beritanya. Itu di daerah Kupalangkaraya. Itu di tempatnya media kah? Siapa ini Pak Lidara? Media ya bukan? Lain, media Banjarmasin Pak. Aku di Palangkarayanya Pak. Oh. 2 orang tertangkap di Palangkaraya, 1 orangnya di Sampit. Iya, iya. Oke, Busuf Pak, sekian. Oke, makasih. Bu Sufetul mana? Terlempar ya? Oke. Pak Lidara, Pak Lobo, silakan lanjutkan ngobrolnya. Sambil menunggu yang lain masuk. Ada-ada aja. Pak Lidara, Pak Ciler, ada cerita yang lucu nggak? Pak Ciler. Nah, boleh. Ada cerita lucu nggak? Kemana nih Pak Ciler dengan Pak Lidara nih? Tidur kah? Itu Pak Ciler itu. Pak Ciler. Wih. Pak Ciler. Ya. Udah masuk lagi tuh Bu Sofi itu. Nah, Pak Lidara ini kemana nih Pak Lidara ini? Tuh. Terlempar kali dia. Itu ada tuh di darah Rewawa. Pak Lidara? Yang ada selamat hari Natal tuh tulisannya tuh. Yang merah. Pak Lidara kayaknya gangguan. Iya. Saya satu hari belum makan dari pagi. Saya satu hari belum makan. Wow. Karena puasa. Puasa. Wow. Iya, penting lah. Pak Bombo mesti puasa lah. Puasa badan tambah naik. Iya, mesti puasa itu. Udah kelihatan namanya. Kurus. Udah kelihatan kurus, Pak. Kelihatan dari Muji apa nyindir, Bu? Muji apa nyindir? Seberang lautan. Aduh. Kurusnya dari seberang lautan. Wah, tadi ada berita teroris ya, Pak ya? Kemarin tuh kalau enggak salah ketangkep. Palangkaraya ya? Ya benar, memang kita kemarin mesti harus hati-hati karena ya. Teroris ini lagi diobrak-abrik sama Densus nih. Karena mereka mau bergerak untuk mengacaukan bangsa ini. Jadi kita sebagai anak Tuhan, kita
bersatu untuk berdoa, ya, minta kuasa Tuhan meluputkan Indonesia dari serangan-serangan kuasa jahat. Jadi hanya doalah yang bisa menangkal ini. Ya, teman-teman semua, nanti kita bantu doa, ya. Doa pribadi kita juga, kita terus cover Indonesia dengan doa supaya semua berjalan dengan lancar. Nanti tahun 2022 biar semua berjalan dengan baik. Jangan sampai ada kekacauan-kekacauan yang membuat ekonomi bangsa ini terpuruk lagi. Sudah cukup 2 tahun kita menderita. Corona ini membuat porak-poranda semua bisnis. Iya, jadi lagi pandemi malah ada teroris. Iya, itu dia. Jadi orang-orang ini memang nggak punya otak betul-betul. Mereka ingin mengacau bangsa ini. Tujuannya apa? Saya juga nggak mengerti. Apakah mereka ingin nunggu menjadikan negara ini sampai pandeminya selesai? Iya, Bu. Aduh, betul-betul ya, Bu, ya. Mereka nggak pikir kalau negara ini kacau, ini ekonomi susah, ya akan terjadi hal-hal yang lebih parah lagi, ya. Banyak orang yang menderita saat ini juga. Iya, tadi data rumah sakit jiwa meningkat loh, Pak. Iya, betul, Bu. Itu udah pasti itu. Itu udah pasti banget itu. Jadi memang harus kita cover dengan Indonesia dengan doa lah. Supaya Tuhan betul-betul melindungi, iya, bangsa ini. Gereja-gereja harus mulai menghadirkan para psikolog-psikolog, iya, ya. Nah, soalnya kalau, iya, ke betul, pendeta cuma maunya gratisan doang loh, ya. Dikasih doa sama ayat, ya. Enak aja lu bayar psikolog. Konsultasi jiwa lu supaya nggak rusak lu. Iya. Maunya gratisan, iya, doang, dikasih betul ayat sama doa. Enak aja. Iya. Setuju itu, Bu Sofi. Ya, Pak Lidara. Mana ini Pak Lidara nih? Pak Ciler mana ya, Pak Ciler, ya? Oh, ada. Terlempar kali, Pak. Mana dia? Ini udah masuk. Sinyalnya jelek sekali, Pak. Oh. Berat ini sinyal ini. Pakai paket data soalnya. Di Pekanbaru, ya? Wah, Pekanbaru, ya? Aduh. Iya, lagi Pulkam, Pak. Oh ya, Pulkam, ya, Pekanbaru. Pekanbaru itu Sumatera, ya, Pak? Enggak, di Australia. Huh? Tetangganya Zimbabwe, Pak. Aneh-aneh aja. Penggugat. Aneh-aneh aja. Aku ada kirim babi tinoransa di grup itu. Babi tinoransa. Ada kirim di grup. Sadar sekali babi tinoransa itu, oi. Iya, aneh-aneh aja Pak Bombom nih. Aduh, ada sekali itu. Pak Bombom kan puasa. Biasanya tuh dapat penglihatan loh, Pak. Penglihatannya tuh kayak makanan-makanan gitu, Pak. Dulu Pak, kalau teman kita ya pernah puasa Esther kan, Pak, 3 hari. Itu penglihatan bisa soto, bisa rawon, bisa ayam panggang. Gue bilang, lu penglihatan apa lu lihat-lihat? Lu puasa, penglihatan makanan semua. Aduh, nggak bener ini. Musuh puasa dapat penglihatan makanan. Ku punya visi, visinya makanan semua. Aduh, mana nih Pak Lidara, nih Pak Lidara. Teman-teman, selamat Natal 2021, ya. Ya, selamat menyongsong Natal. Boleh, mau merayakan 2021, mau merayakan Januari sampai Februari, nggak apa-apa, biar kelamaan holiday-nya, sampai Valentine kita Natalan, ya. Iya, nggak, saya mau komen yang Pak Scott tadi cerita di channelnya yang mengenai Isa gitu. Boleh nggak, Pak Bombom? Boleh dong. Boleh, coy, silakan. Boleh. Ya, kalau saya sih nilainya begini, ya, yang seperti di chat tadi. Isa mau lahir, pohon korma aja bisa nunduk menyembah. Gitu, sampai mesti ditunggu perintah lagi baru tegak berdiri. Lah, si Arab lahir, siapa yang peduli? Enggak ada yang ngirim utusan untuk menyembah gitu. Pohon aja tahu siapa yang mesti disembah. Pohon. Waduh. Iya, kita balikin ke cerita dia aja. Dalam kalau pohonnya Pak, kalau pohonnya menyembah gitu, menusuk begitu dalam perkataanmu itu, setajam silet.
Kalau pohonnya menyembah, gampang dong ngambil buah kormanya ya. Gak perlu main. Iya, itu tadi cerita Pak Scott begitu. Pohon kormanya aja nunduk sampai udah mau ditinggal aja. Katanya mesti ditungguin perintah. Itu padahal sih belum di dalam, belum lahir. Kalau nggak salah ya. Jadi batangnya juga nunduk ya Pak Ciler. Udah lahir, udah lahir. Kalau di kitab Pseudo Matius itu dia udah baby. Udah lahir. Kalau di Quran belum. Belum. Iya, kalau di Quran belum lahir aja itu pohon nunduk. Itu pohon aja udah tahu siapa yang mesti disembah. Sampai sekarang orang yang jadi orang nggak tahu, itu yang saya heran. Mungkin orang utan kali itu kayaknya nggak tahu siapa yang mesti sembah ya. Pohon Tuhan ngerti. Kita ulang tahun katanya. Ya biarin, ngiri ya, lu nggak pernah dirayain ya ulang tahunnya ya, dasar lu. Lagian Tuhan tapi, kita kan tapi ulang, sudah ulang, dua tahun. Tapi sudah dua tahun ini Pak Haram nggak ada mengucapkan selamat Natal ya. Biasanya kan Haram mengucapkan selamat Natal gitu kan. Udah 2 tahun ini Pak Haram kemana ya? Kok nggak mengucapkan selamat tahu. Natal? Mungkin dia udah lagi makan babi, berwisata dia Pak. Lagi berwisata. Enggak, yang herannya gini, Tuhan kita ulang tahun juga di tanahnya, tanah Prambanan sama Borobudur. Kenapa jongos Arab yang ngamuk? Tuhan kita ulang tahun kagak minta hadiah dari lu coy. Ya? Udah dikasih tuh sama 3 orang majus, emas kemenyan sama mur. Tapi ini saya mau lanjutkan, karena ini kan masih momen Natal ya. Dan saya juga sedang siapin bahan. Sebetulnya ini Natal ini kan ditiru-tiru juga ya oleh Muslim ini kan. Melalui, apa namanya, di dalam acara Maulid Nabi kan. Makanya sampai ada Sheikh yang terutama yang orang-orang Salafi kan, mereka mengatakan bahwa yang melaksanakan maulid itu kan bidah kan. Nah, jadi itu seharusnya yang mereka juga pikirkan, kenapa ada maulid Nabi. Nah, justru ulama-ulama mereka, syekh-syekh mereka mengatakan itu niru-niru Natal gitu. Nah, mungkin suatu waktu apa kita lihat juga lah itu kayak mana juga ya. Saya juga sedang membaca bukunya kan. Jadi apa namanya, sangat unik ketika mereka mencoba untuk menyerang Natal, tetapi satu sisi mereka niru-niru gitu. Itu lucu ya, itu sangat lucu lah menurutku. Ngiri mereka, soalnya kan Natalan kita happy, dapat hadiah, new trompet, apa nyanyi-nyanyi. Ya. Ngiri amat, lu bikin aja sendiri. Lu juga kalau lebaran tukar-tukaran hadiah, lu pakai ketupat. Dan itu mirip-mirip lah, sama seperti misalnya puasa Asyura kan. Puasa Asyura kan dulu dia kan niru juga orang kan. Ini Natal pun ditiru juga. Aduh, gimana sih? Besok-besok saya turun tangga pun ditiru juga. Ayah. Ya itulah. Semua ditiru, tapi orang kafir bikin vaksin dia kagak bikin. Gimana coba itu? Itu para raja kafir nggak ini ngatur, entah kenapa dibiarkan gitu. Iya tahu tuh, semuanya ditiru, tapi bikin medis, orang kafir bikin medis, bikin motor nggak ditiru. Capek lah. Itulah, para raja kafir udah nggak didengarkan suaranya, makanya semua ditiru Pak. Apa kabar Pak Raja Kafir? Ya, halo, salam, selamat Natal, Pak Bom-Bom, Bro Penggugat, selamat Natal, Pak Lidara. Selamat Natal. King David, selamat Natal, Adinda Kuseko, selamat Natal, Bro Timo. Ya, selamat Natal, Pak. Si Sofiatul, selamat Natal. Selamat Natal, Pak. Selamat Natal, Bro. Ya, Natal semuanya. Ya, Natal, Pak Kafir. Sesama orang kafir, cuman dia jadi rajanya. Bahas mereka kan Pak Bom-Bom jadi pening. Mau Natalan jadi pening. Saya sih heran loh Pak. Sebenarnya kalau mau komen sih lucu. Giran orang Kristen ngerayain Natalan di tanah Prambanan sama Borobudur dia ribut. Giliran si Arab ngerayain Natal nggak ada yang ribut.
Gitu. Yang ribut siapa? Ya. Nggak ada satupun yang berani ribut. Aneh-aneh aja itu. Di Arab Saudi udah Natalan ini. Udah boleh Natalan, udah jual pernak-pernik Natal di Arab Saudi, ayo. Nah iya, makanya Bu Sofi, itu mereka iri hati. Jihadis pada kemana? Kok nggak ada yang berani nyerbu? Mereka iri hati, kita ke gereja pakai baju baru, sepatu baru, ya kan? Happy, anak-anak bersuka cita, dapat hadiah. Mereka lebaran kan juga pakai baju baru. Iya, mereka ngurung di kamar, mentokin kepala jidat ke dinding, maka iri hati. Capek deh. Pakai lagu rohani, bersuka cita, bersorak-sorai, mereka ngumpat. Iya. Berarti ya, berarti di Arab Saudi, berarti di Arab Saudi sana Pak udah ada pasar yang jualan gambar-gambar gitu ya Pak? Pernak-pernik Natal. Ya. Apa namanya? Jadi selain pernik-pernik Natal ada gambar-gambar juga yang dijual di pasar-pasar itu, Pak. Karena ngapain jauh-jauh ke Jannah nanti kalau di Arab Saudi udah ada juga pasar jual-jualan gambar gitu. Oh, iya kan benar. Beda juga. Gambarnya, Scott. Ya. Dari mana kita tahu bahwa itu beda gambarnya? Toh gambarnya laki-laki juga ya. Bukan, kalau di Jannah itu kan enggak gambarnya kan apa? Laki-laki dan perempuan. Untuk bom-bom. Bom-bom. Bukan apa bom-bom lah ya. Bom-bom lagi. Aneh-aneh aja. Gue jadi ketularan si Christian Prince nih kalau ngomong bom-bom. Quick-quick maksudnya. Kalau orang barat, kalau orang Amerika, orang barat, orang Arab mantap loh. Bom-bom. Orang Indonesia quick-quick. Ya ilah apaan tuh. Aduh, ampun, aduh, luar biasa. Itu di pasar di Jannah bayar nggak sih pakai duit ya? Katanya enggak Bu, gratis Bu. Gratis. Tinggal minta aja apa yang maunya. Di pasar gratis sembarangan. Tapi kenapa kalau gratis ngapain disebut pasar ya? Iya, pasar itu kan itu tempat jual beli kan? Ya, ilah dia bilang. Kan ada jual knalpot, Bu. Knalpot racing juga ada. Oh iya, hah? Betul. Jual knalpot. Siapa yang ngomong jual knalpot? Lo kan setan ya. Bukan sama dia. Si Aditya. Karena di seberang itu iya, apa tadi kita minta itu. Ada. Kalau jadi saya bilang jual knalpot rosok motor racing ada enggak? Ada. Jualan tembikar ada enggak? Ada semua, Bu. Yeah. Oh, kalau Madia mah biasa, kalau jawab mesti kan ngaco dia. Iya. Yeah. Hari ini tidak ada orang Islam yang masuk karena mereka tidak mau kasih selamat sama kita. Mungkin Islam itu nama Islam. Selamat malam. Ah, ini Islam KW ini. Halo. Ya, selamat malam. Boleh tanya nih? Boleh, selamat boleh, malam, apa? Boleh bertanya. Ini kamu boleh, Islam ya. apa Islam? Iya. Ya. Bapak apakah Islam? Ya. Kamu Muslim apa sudah murtad? Muslim. Oke, belum murtad. Oh, belum murtad ya. Ya udah bentar lagi murtad. Kamu enggak ngasih selamat kita nih, selamat Natal ke kita. Kalian nanti masuk Islam semua ya. Aduh. Kenapa? Alasannya apa? Alasannya apa? Coba kita dengarkan. Ya, kasih alasan kenapa kita harus masuk Islam coba. Aneh-aneh aja lo. Aneh-aneh aja. Enggak apa-apa, Pak Bom-bom, enggak apa-apa. Coba kenapa nih kita harus masuk Islam? Ada wik-wik. Makanya saya udah bilang ini apakah benar Yesus itu lahir pada tanggal 25?
diulang-ulang lagi. Gue punya pertanyaan 1400 tahun tak selesai-selesai. Sudah dijawab Pak Bobo, udah bikin video 6 jam lebih. Masih tidak jelas kau. Mana kitabnya? Nonton kitabnya mana? Kalau sebentar, kalau aku tunjukin akta kelahirannya Yesus Kristus lahir tanggal 25 Desember, kamu percaya enggak kalau gua tunjukin akta kelahirannya? Enggak. Ya, cobalah tunjukkan mana yang coba. Bukan kamu kalau nanya tanggal 25 Desember Yesus Kristus. Iya, udah dibilang iya, lu mau tahu akta kelahirannya, Kak? Tonton berarti video hari Minggu atau hari Senin itu. Nonton enggak ada. Kalau gua tunjukin akte kelahirannya, Yesus lahir tanggal 25 Desember, lu mau dibaptis enggak? Halo. Asyah. Kalian mau masuk Islam? Mimpi. Ya, kamu kasih alasan kenapa kita harus masuk Islam, coba. Apa alasannya? Kasih promo. Ah, kasih promo dulu, misalnya kalau Scott kan gini-gini Islam, kalau Scott kan tertarik ya 72 bidadari, sebentar Islam. Kalau Scott kan tertariknya enggak, kalau Scott kan lu promoin dong ada 72 bidadari berdada montok. Nah, kalau Sofiatul ngapain Sofiatul masuk Islam, dapat apa Sofiatul? Dapat malaikat jantan. Ah, tak suka lah aku, Pak. Kau bilang ke Scott, ke Pak Bombom. Pak Bombom, kalau Pak Bombom masuk Islam, Pak Bombom dapat 72 bidadari berdada montok yang tingginya 30 meter. Nah gitu kau bilang sama mereka, Cok. Promo, coba, Cok. Promoin dulu. Apakah Pak Bombom itu ke Scott? Halo? Iya. Ya. Promonya, Pak. Halo? Kira-kira... Yesus itu pantas mati apa gimana kira-kira? Pantas dia diperjuangkan apa gimana? Promo Islam dulu dong. Ayo coba promoin. Promo. Mana tahu ada yang murtad jadi Islam. Oh, iya katanya kok suruh kita murtad masuk Islam. Kok promo dulu. Sebentar dulu. Berarti tidak. Pemirsa yang di rumah. Tidak. Berarti baru malam ini tim sholat ABM 2 lengkap ya. Halo. Ini saya yakin Zuma mereka tidak berani masuk. Ini lengkap ini loh. Nih malam ini di sholat ABM 2 ini lengkap ini loh. Jago sejarah ada, jago pendidikan ada, ya. Secara al-katabiyah, secara logika, semua lengkap. Ya, di sini lengkap ini. Malam ini kalau ayo masuk kita bahas, ayo. Ada bahasa Ibrani juga ada. Yunani yang lengkap. Ayo Islam. Silakan ceramah kami, silakan. Apa yang kau mau? Iya. Silakan. Apa? Silakan, apa yang kau mau tanya? Halo. Kau promo dulu sudah. Kenapa kita mesti masuk Islam? Halo. Ya sudah, iya, Islam ini menarik atau tidak? Menariknya apa? Kenapa kami harus ikut Islam? Coba dulu. Halo, kurang jelas suaranya ini. Sudahlah coy. Coy, sudahlah coy. kalau tidak bisa bertanya aku ya. Kalau tidak bisa bertanya. Kayaknya habis minum obat cacing ini Islamnya. Aneh-aneh aja nih. Habis dikencingi jin tuh telinganya itu. Ini pasukan berani malu. Turun deh. Pasukan enggak tahu malu. Aja. Ah, suaranya hilang. Suaranya. Islam masuk Islam ya. Atau mungkin yang masuk yang hebat-hebat kayak Zuma ya. Yang mulut-mulut doang gitu ya. Gak apa-apa masuk dulu dah. Ayo, mumpung ada sudah lengkap ini. Ada Raja Kafi, ada Killer, Sopiato, ada Timothy, ada Pascot, King David, Lidara, sampai gue kan. Saya diam aja, saya gak usah. Udah, kalau saya udah ada Raja Kafi. Somad masuk. Tahu gak? Kalau saya mau tidur itu, dengerin videonya Zuma. Pasti tidur. Buat Nina Bobo, Pak. Karena saya nggak bisa tidur, saya banting itu radio itu. Saya malah, saya
Eh, pasang pokokat, saya mules-mules malam-malam begitu dengar itu, saya dengerin cuma udah nongkrong di WC nggak keluar-keluar, Pak. Saya malah muntah. Aduh, ampun. Ayo, ayo, yang muslim masuk. Yuk, cerita kita, tunggu waktu. Ayo cerita, Palidara. Nih, cerita Palidara. Kenapa? Mana? Kok saya stand up comedy, pas... stand up komedinya mana? Pak Scott itu. Coba lu papa nakal siapa lu? Sambar lu papa nakal. Selamat malam papa nakal. Shalom. Aneh-aneh aja. Aneh-aneh aja. Shalom. 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 Aduh. Shalom alehem. Pak Bombom, aku mau nanya nih. Banyak ya. Tadi kan aku ke toko, terus di situ kan ada patung Bunda Maria, Yusuf, sama bayi Yesus. Nah, yang aku mau tanya, apakah patung bayi Yesus itu adalah Isa yang diserupakan? Oh, enggak lah, bukan Isa yang diserupakan, Isa yang diserupakan di mana dalilnya? Tiga kata Pak, tiga kata Pak Bombom, tiga kata. Langsung aja Pak, langsung Pak. Aneh aja. Aneh aja. Aneh aja. Gak Pak Bombom, aku cuma mau ngucapin selamat Natal buat Pak Bombom. Haleluya. Selamat Natal menjelang Natal. Makasih. Semoga channelnya pemumum ini bisa selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Amin, amin. 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 Jadi kalau Pak Lidara mau cerita lucu, baru aku masuk lagi ya, Pak. Ya. Iya, iya. Ayo dong, Pak Lidara, cerita lucu. Tergantung sawerannya, baru dia mau cerita. Sawerannya. Ya itu. Sawerannya harus tinggi. Sawerannya. Pakai ya. Dolar, Pak. Ya kalau nggak keluar ceritanya nih. Nggak keluar. Pak, Maskot. Yang... Maskot. Iya, Pak. Maskot udah pernah lihat nggak kalau ikan dari Papua punya punya besar begini? Besarnya ikan. Ini ikan terbesar, loh. Ikan terbesar. Baru coba, dia coba, punya mata. Cuma... Baru dia punya itu mata. Matanya aja ya. Oke, itu matanya aja ya, Pak. Ah, langsung sampai di mereka kan ceritanya ada tiga orang. Satu dari Jayapura, satu dari Biak. Satu dari Sorong, dari Nabire, satu dari Biak. Dari Jayapura mereka naik kapal kan empat orang dengan satu di Sorong. Nah, perjalanan dari Jayapura temannya nama John. Teman-teman tahu enggak kalau saya mancing ikan gabus di Danau Sentani? Ikannya tuh besar-besar, Pak. Bom-bom punya, Pak. Besar-besar begini. Gabus, besar-besar. Kan gabus paling besar kan terbesar ini aja. Udah cerita tinggi. Terus yang dari Solo ini gak mau apa, kalah dia. Ah! Kalau ikan di kampung saya lebih besar, itu besar-besar perahu itu. Besar sekali ikan besar perahu, kan. Udah. Yang dari Sorong diam aja. Ini cerita tahun 80-an. Terus sampai di Biak, dia tanya, eh, Om, kan di sini kan orang Biak kan kumpul kan napi toh, awakan napi kan. Istilahnya seorang laki-laki lah. Awak, besar. Kalau ikan di sini besarnya bagaimana? Dia bilang besar begini. Nah, langsung yang dari Nabi dia bilang, oh, ikan kecil, siapa tadi besar kayak perahu? Awak, itu baru dia punya mata, mata saja. Nanti badannya besar bagaimana? Udah, karena dari Sorong sudah nggak bisa cerita ikan lagi karena udah ikan paus kan, udah. Sebelum masuk di Sorong, kan dulu di seluruh Indonesia ini kan cuma Pertamina di Sorong tuh kalau di antar laut kan Pertamina yang paling besar kok, tangki minyak. Ya ini orang kan dari kampung semua, baru belum pernah lihat. Pas dari jauh langsung kan, kawan-kawan, itu apa sana ya? Karena sudah saking marah, itu kita punya belanga-belanga goreng untuk goreng-goreng kalian punya ikan-ikan tipu. Untuk goreng kalian punya ikan-ikan tipu. Dia udah benci kan, benci itu mereka punya bicara omong kosong.
Pegon ini apa ini? Aneh-aneh apa, Bom? Saya mendengar cerita ini, itu satu-satu digilir tuh cerita ini Pak Bom-Bom ini, satu-satu digilir cerita lucu aja ini. Saya dengar cerita Pak Bom-Bom, saya teringat apa? Film Danias kan. Jadi ketika kawannya ketika mereka berdua dengan kawannya melihat gambar sapi kan, iklan susu, gambar sapi. Terus kawannya tanya, "Itu gambar apa?" Itu kawannya bilang, "Itu gambar anjing," katanya. Aduh. Benar enggak? Kan ceritanya begini, kita lagi mancing ini, Pak Lidar, dengar lu Pak, kita lagi mancing. Terus ini anak-anak, ada yang bapak-bapak pikul itu, pikul apa namanya itu kan di laut itu kan penyu namanya kan, penyu laut. Nah, mereka ada pikul. Terus ini anak dua ini datang, entah datang dari mana, dari pinggir pelabuhan. Terus mereka tanya sama om yang itu, "Om, itu apa?" Terus yang satu teman bilang, "Wah, kok macam kok tidak tahu saja? Itu kura-kura." Dia bilang, "Kura-kura." Ya memang agak benar juga sih, kan penyu dan laut. Terus yang satu bilang gini, "Salah, itu bukan kura-kura, itu teteruga." Dia bilang, "Penyu kan teteruga." Yang satu lagi bilang, "Salah, itu bukan teteruga. Kamu dua salah. Kau bodoh. Bertom tanya siapa? Aku tanya om yang sana, yang mancing. Sudah, panggil yang memancing. Langsung om mancing lagi bilang, "Ah, kau bodoh. Ini ketiping." Tahu ketiping? Kepiting, dia bilang ketiping. Lebih bodoh lagi. Dia bilang ketiping. Lebih bodoh lagi. Kobodok, ini ketiping. Maskot, gak tahu gak ngerti maskot. Aduh. Ampun. Mana nih, Pak Lidara nih? Pak Lidara lagi lihat itu cerita lucu ya, Pak Lidara ya. Pegon ada cerita lucu gak, Pegon? Si tentang sama dia? Enggak, lagi ini. Lagi sibuk makan. Pegon lagi. Ini makan babi terus. Kita lagi saya rencang dulu. Pegon di mana, Kang? Pegon tinggal di mana? Di Jawa atau di mana, Pegon? Pegon. Aduh, ada musik-musik. Jangan dulu, Pegon, ah. Jangan kasih luar musik, putar-putar musik, jangan lah. Jangan putar lagu dulu, jangan. Oke. Siapa yang mau cerita lucu, Pak Timoti ada pengalaman? Ya, ini Pak. Gak ada Pak. Palidara itu yang banyak, Palidara itu. Palidara ya benar sekali. Masih disimpang-simpang. Mana itu Palidara? Nah, lagi cari makanan dulu nih. Belum makan enggak bisa. Katanya udah aneh-aneh aja. Aneh-aneh aja cari kue. Nyoy. Nyonya habis beli aneh, kue, aneh. Habis beli kue diumpetin, lagi saya cari ya di mana kue nastar. Coba Islaman masuk lagi kah? Siapa tahu bisa kasih murtad Pak Bom-Bom, mualaf Pak Bom-Bom. Ini Islaman masuk dong, kasih saya jadi mualaf dong. Teman-teman di sini yang bisa kasih mualaf saya ya, kasih saya jadi mualaf dong. Pak, nih Pak King David, Pak Ciler, Pak King David nih ya. Jadi ada anak ya. Jadi ini anaknya nih sangat disayang benar sama bapaknya gitu. Nah, sama bapaknya diajak jalan-jalan ke kebun binatang, Pak. Nah, begitu sampai kebun binatang, dia lihat gajah, ada anak gajah kan. Dia bilang, "Pak, lucu Pak anak gajah. Pak, beliin anak gajah, Pak. Saya mau anak gajah karena dia terlalu sayang kan. Di mana beli anak gajah? Enggak ada, Pak. Enggak ada yang jual gajah kan. Kalau burung bisa lah. Gajah gimana caranya ya?" "Enggak, pokoknya saya mau minta gajah. Pokoknya saya enggak mau pulang. Pokoknya saya minta anak gajah." Iya. Akhirnya bapaknya putar-putar otak. Dia beli telur, Pak.
dia beli telur bebek 2. Nah, ini nanti dari telur ini keluar anak gajah katanya. Nanti ya, tunggu seminggu katanya gitu. Saking sayangnya, ini bapak telurnya diremin sama bapak, didudukin hanya sama bapaknya. Saking mau supaya gajahnya keluar. Udah setiap hari diliatin sama anaknya, bapak gajah udah netas belum? Belum. Bapak minggu kali minggu kedua anaknya balik datang. Pak udah netes belum? Belum katanya. Ah coba lihat dulu bapak. Bohong bapak kayaknya. Enggak percaya, buka lihat aja buka. Diangkat sarung bapaknya. Bapak bohong. Tuh belalainya udah ada keluar katanya kelihatan. Bapak jadi bohong. sarung cap gajah ya. Sarung cap gajah ya. Bapak bohong. Bapak bohong, enggak belalainya udah ada tuh. itu anak nggak bisa dibohongin. ada lagi pak, orang buta sama orang buta pak. Ini orang buta yang satu sok tahu sekali. Dia ada temannya bertiga kan, yang satu jalan pakai tongkat kan, tek. Terus kesandung batu. Yang kedua juga begitu. Terus yang ketiga nih sok tahu nih. Laganya enggak kayak buta gitu. Dia tegur temennya. Sini, kamu tuh berdua kalau jalan. Sini sama saya. Kamu kan enggak lihat. Sama saya sini. Saya tuntun. Ayo. Tuntun. Deg-deg-deg-deg. Tiga-tiganya, Pak. Enggak taunya baru berapa langkah. Tiga-tiganya hilang, Pak. Kecemplung di... dituntun sama orang. Kecemplung di dalam lubang. Yang buta sok tahu. Yang dua temennya udah ikutin dia, malah kecemplung berduanya. Kata temennya gini, dasar lu katanya. Gimana sih lu? Iya, gue sendiri juga buta katanya. Aneh-aneh aja. Aneh-aneh aja nih katanya. Aduh. Tahu enggak? Kita cerita-cerita begini tapi Pak Bordai bilang, "Aduh, full Pak Bordai. Ini kok mau cerita lucu." Pak Bordai kan lagi nonton ini. Obrol kamu tapi full, enggak bisa masuk. Gantian ya. Saya lift dulu kalau gitu, gantian. Aja. Mau ke mana, Pak Skot? Apalah. Shalom. Shalom. Nonton di YouTube juga gantian. Pak Jagoan, nah, Pak Jagoan. Jagoan dulu. Jagoan juga punya cerita-cerita lucu. Gantian Scott tuh, suruh cerita Scott. Iya, Scott belum. Ah, sengaja dia mau lari tuh. Mapan, udah pernah dengar nggak ini cerita Bang Kibong? Belum. Belum. Kan dia aneh kan, Bang Kibong. ini cerita Bang Kibong ini sebetulnya lebih cocok untuk ini ya, untuk cerita dongeng juga sebetulnya, dongeng binatang-binatang. Nah, jadi Bang Kibong ini awalnya begini, itu di hutan. Nah, di hutan itu, kalau di hutan itu kan harimau itu di apa ya, sering banyak orang bilang lah itu macam raja hutan lah, kira-kira gitu ya. Nah, entah apalah yang terjadi, harimau ini belangnya hilang gitu. Entah apalah pokoknya. Jadi kejadiannya hilanglah belangnya. Terus karena hilanglah belangnya, dia undang semua binatang-binatang di hutan. Terus dia bilang, siapalah di antara kalian yang tahu di mana belang saya, katanya kan. Nah, terus dia kumpulin, tidak ada yang tahu kan. Nah, terus dia kasih kesempatan lah kan kepada setiap binatang. Dan setelah itu baru dia temui satu-satu. Jadi ketika dia pergi ke ini, dia pertama dia temui dulu ini. Dia temui dulu babi. Dia bilang,
babi, di mana apa namanya, di mana belang saya, katanya kan. Terus babi bilang, saya nggak tahu, katanya kan. Kamu jangan bohong, katanya. Kamu jangan bohong. Pokoknya kamu, kalau kamu nggak tahu, ku makan kamu, katanya. Terus dibilang babi, okelah, saya tahu, katanya. Tapi ada syaratnya. Terus dibilang, apa syaratnya lah, ya kan? Jilat dulu ke tiakku, katanya. Jorok kali. Namanya ketiak babi kan, daripada dia kehilangan belangnya kan, dia kan punya harga diri ya, sudahlah katanya, tapi jangan bilang-bilang ya sama binatang yang lain. Okelah, dijilatnya lah ketiak babi kan. Terus dibilangnya sama babi lah, ya sudah kalau begitu, udah selesai dijilatnya ketiak babi, dibilang sama babi, di manalah belang saya itu? Ada sama gajah, katanya. Dibilangnya, wah, berarti kamu menipu saya. Ya sudah, kalau kamu nggak percaya saya, katanya, kamu akan kehilangan belangmu, katanya kan. Terus dia pergilah, dia kan dicari gajah, kan. Gajah, kata babi, katanya, belang saya ada semamu, katanya. Terus dibilang gajah, saya tidak tahu. Kamu jangan bohong, itu, katanya. Kamu jangan bohong, babi bilang kamu punya belang saya. Ya okelah, takut juga gajah, kan. Ya udah, tapi ada syaratnya, katanya. Syaratnya apa lagi, katanya. Jilat dulu ketiakku, katanya. Wah, semua ini ketiak gajah kan besar kan. Jadi semua ya sudahlah, nggak panjang lebar. Pokoknya dia pengen punya belang kan. Jilatan semua. Terus setelah itu baru dibilang, jadi manalah belang saya, katanya. Terus dibilang gajah, ada sama Bang Kibong. Gitu ceritanya, Pak. Bang Kibong itu siapa? Abu. Saya nggak mau bertanya. Gimana? Bang Kibong. Ada sarannya. Ada sarannya, Bu. Iya, ada saran. Saya nggak mau bertanya. Disuruh jilat ketiak. Ya. Kok suruh jilat ketiak ya? Itu pertanyaan menyebab. Makanya saya jilat ketiaknya Scott nggak mau. Mendemak, saya nggak mau tanya makanya. Ada. Colok kali kok, coy. Kalau dunia hewan aku senang ini ceritainnya. Aku juga punya cerita dunia hewan. Kayak Pak Lidara juga ini waktu jalan-jalan di kebun binatang itu kan. Jadi pas di tempat monyet-monyet, bukan di kutub jadi monyet ya. Pas di tempat monyet-monyet ini. Pas di monyet-monyet itu kan ada ini, Pak. Ada apa? Monyet yang dikasih rumah-rumahan itu dari tiang besi itu loh. Nah, jadi monyet itu kan di rantai kakinya itu, jadi dia bisa naik turun. Tapi di atasnya tiang itu dia dikasih rumah-rumahan monyet. Jadi aku kan berhenti di dekat tempat monyet itu. Jadi aku perhatikan tuh kan monyet itu yang ini loh, yang apa pantatnya merah itu loh, apa namanya? Monyet apa sih? Beruk atau apa itu ya? Oh, yang pantatnya babon. Oh iya, babon. Bu Sofiatul hafal ya. Nah, jadi kan aku perhatikan itu monyet itu naik turun. Naik turun itu berkali-kali. Nah, saat monyet itu turun, ya, menyentuh tanah, pertanyaannya, anggota tubuh monyet itu apa dulu yang menyentuh tanah? Coba, mungkin ada yang tahu. Anggota tubuh monyet. Pantat. Apa? Sobiatul. Yang lainnya mungkin. Kaki lah. Oke, Bang Lidara, mungkin ada yang lain sebelum saya jawab. Sekot. Biasanya tahu sebenarnya. Bayangan, nyerah, Pak, enggak tahu, Pak. Saya nyerah, enggak tahu. Bayangan. Dia tanya Bong Kibong. Iya. Nah, itu jawabannya Bu Sofiatul, Pak Lidara dan yang lain salah semua. Yang betul jawabannya terserah monyetnya. monyetnya lu. Betul juga, itu juga tadi yang berpikir, Bang. Pernah
pernah dengar nggak kalau singa bersin keluarnya kucing? Pernah. Ada itu di bukan hadis. Dongeng loh, Bu. Itu bukan dongeng loh. Kalau itu kalau ikan paus ya? Ikan paus bersin ya? Keluarnya apa? Coba Scott, lu cerita Scott. Gua lupa tuh. Mana Pak Scott-nya? Asal muasal kucing. Enggak. Kok asal kok apa harimau bersin keluar kucing. Ikan bersin keluar harimau. Aneh-aneh aja. Aneh-aneh aja. Itu kenapa dulu dinosaurus musnah, ayo. Kenapa dinosaurus itu musnah, ayo. Kan disuruh naik tuh ke peraunya Nuh tuh, 22 sama 77. Ayo, kenapa dia musnah? Pak Bom-Bom itu yang tahu tuh. Ketinggalan, dia gak naik perahu Nuh. Ketinggalan perahu dong. Ketinggalan perahu di Oon, dinosaurus sih. Aneh-aneh aja. Ada cerita. Ampun deh, Mas. Ada cerita gini loh. Jumatan jadi bubar. Mau dengar enggak ceritanya itu? Kenapa, Pak? Nah, itu kan gini, Pak. Kalau sekarang ini kan banyak yang mualaf ini kan dari orang-orang Tiongkok. Kalau dulu kan jarang, kan? Zaman dulu itu tahun 80-an. Nah, zaman dulu tahun 80-an itu kan ada orang China situ. Orang China itu ikut Jumatan. Jadi dia di barisan paling depan kan itu berbaris-baris itu. Nah, barisan paling depan. Di belakangnya imamnya langsung. Nah, di belakang Cina ini, bahkan yang di belakang Cina ini, yang mualaf ini kan heran loh. Ini kok ada Cina sembahyang kan. Nah, dia nggak percaya kan, apa dia sunat atau enggak. Jadi waktu dia sujud, jadi karena penasarannya dipegang itu. Sama itunya, sama yang di belakang itu. Kan kaget itu orang Cinanya ini. Hampir dia itu salto. Nah, cuma dia diam aja. Mungkin apa kayak gini ya tata aja ibadahnya ya. Nah, jadi begitu dia teruskan itu sembahyang. Jadi waktu sujud lagi, karena dia di belakang imamnya, imamnya gantian yang dipegang. Imamnya langsung salto, ngambek, wah bubar aja, bubar. Jadi bubar itu jumatan gak jadi gara-gara. Apalagi mereka gak pakai daleman lagi, Pak, ya, bilang. Kita angkap ya. Itu Bu Sofi, kenapa mereka protes-protes di channelnya Bu Sofi, katanya ada itu, ada video apa ya mereka, ini Isalma Maraisa, ini apa sebutan yang diprotesnya, gak ngerti saya. Biarin aja. Lanjut, Bali Dara. Di tempat mereka kenapa nggak ada piano ya? Guru sekot. Haram, haram. Alat musik nggak boleh. Oh, nggak, kupikir sandal aja hilang, apalagi piano ya. Mana tadi yang Islam katanya mau promosi? Kalau ini yang Islamnya mau promosi dia takutan. Nggak berani, Bu. Nih, ada Ibnu mau ucapin selamat Natal. Malam Ibnu. Nasi bambu. Oh. Ibnu.
Bagaimana nasi bambu? Nasi bambu. Ibnu. 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 Pak. Pak. Ibnu. Pak. Pak Ciler mana Pak Ciler? Ini Pak, nih teman-teman. Jadi ada orang mabok. Dia naik mobil nih Pak. Naik mobil, wah jalannya ugal-ugalan. Terus ditangkap sama polisi kan, ditilang. STNK mana? Gak ada Pak. Hilang Pak. SIM mana? Hilang Pak. Kenapa kok bisa hilang katanya? Dibentak sama polisinya. Kenapa bisa hilang? Itu dia Pak. Justru sekarang saya lagi cari, nggak tahu dia perginya pada nggak kemana, nggak ngomong-ngomong katanya. Ini lagi saya cari, lagi cari-cari. Bapak tangkap saya katanya. SIM saya hilang yang sama STNK pergi nggak bilang-bilang, makanya saya lagi cari. Aneh-aneh. Kata polisi, aneh-aneh aja nih. Dasar orang mabok. Apa udah pernah? Justru pernah saya dicari ini hilang katanya. Pak, Bapak udah pernah dengar orang naik taksi enggak? Cerita dalam taksi, cerita lucu-lucu. Iya, belum, Pak. Nah, pas ditahan taksi banyak-banyak, langsung taksinya stop. Ya. Ini ceritanya ada kapal masuk, kapal pesiar. Jadi orang ini di daerah kami ini kan dulu tahun 80-an itu kan mereka kan cerita ada kapal besar mau masuk di pelabuhan Manokwari kan. Nah, di situ kita belum pernah lihat kapal besar kayak kapal Ciremai, kapal Umsini, ya, Rinjani, belum pernah. Itu tahun 80-an, 88 ya. Jadi kita semua kata mereka ada cerita-cerita bilang kapal itu ada lapangan bola di atas. Jadi kita bingung ada kolam renang, ya, padahal kan enggak ada. Saking kita jauh, terus di sini kalau kodenya, kalau keneknya, kenek super taksi kasih begini. Nah, itu berarti penuh, penumpangnya penuh. Nah, pada waktu kita yang nama satu dia nama Jonas, dia jalan, terus mau tahan taksi, taksinya kasih begini keneknya. Dia nggak ngerti, itu kode apa, dikira mungkin maki dia kan. Jadi dia, oh kau tunggu, kalau satu taksi lagi bikin begini, saya juga jawabku. Udah, taksi lewat satu lagi, taksi bikin begini. Nah, kan penuh itu. Udah, bikin lagi. Taksi yang ketiga lagi lewat, pas dia bikin begini, laki-laki dia marah, dia bikin begini. Ya. Dia bilang, pukul kau nanti. Yang kenek ini orangnya badan besar. Supir, mundur. Saya mau tanya laki-laki. Tadi kau bikin saya begitu apa? Langsung yang satu dibilang, tidak, Bapak yang duluan. Bapak bikin saya begini itu apa? Mau tahu, bikin begini itu berarti penumpang penuh. Coba kau lihat di dalam taksi. Penuh kan? Iya, karena saking dia takut, tadi kau bikin saya begini itu apa? Ah, Bapak bikin begini, penumpang penuh. Jadi saya bilang, Bapak begini supaya Bapak tancap terus. Dia tancap terus. Padahal dia takut, takut dipukul. Padahal itu menghina itu loh, benarnya. Lucu ya. Kalau cerita Papua ini kok lucu-lucu ya, kayak Pak Bombo. Ini ada cerita dari banyak sih ceritanya, cuma gak ini bisa cerita di sini ya. Ini Papua yang asli loh Pak Bombo. Itu kan pernah ini ada cerita begini. Mana nih yang dari seberang ini? Coba ada masuk kah? Jadi ada tiga orang ini. Tiga orang itu dari Jawa, dari Manado, satu dari Papua. Jadi sama-sama melamar pekerjaan di batubara ini. Di Kalimantan. Nah, saat mengisi formulir, itu kan pas kolom nama-nama warna kulit masing-masing kan. Nah, orang Jawa kan ditulis sawo matang, kan warna kulitnya sawo matang. Nah, orang Manado kan menulis kuning langsap. Nah, orang Papua ini bingung Pak Bombom, ini melamar pekerjaan kok malah nulis nama-nama buah. Ya kan, karena kan sawo matang, kuning langsap. Ini apa-apaan ini? Nah, jadi orang Papua ini bingung. Akhirnya ditulis saja
lada hitam gitu. Jadi tiga-tiganya nggak diterima itu. Nggak lucu, Pak. Makanya semua diam. Nah, ini tertawanya terlambat, Pak. Bagus kalau tertawanya terlambat, bagus. Daripada ngomong duluan, pikirannya tertinggal. Seramah. Tapi saya kurang tahu lah, ini teringat dengan orang-orang Papua. Saya kurang tahu, mungkin ada bapak ibu yang pernah ke Papua. Apakah di Papua itu memang kalau jualan, kadang kalau ada orang jualan kan, misalnya di pasar, terus dia jualan tahap apa lah kan, dia tebarkan lah jualannya itu kan, misalnya di pinggir jalan kan. Terus ketika ada orang nanya, saya kurang tahu apakah benar orang Papua mau dia menggunakan kakinya untuk nunjuk jualannya. Itu benar nggak itu, Pak? Nggak ya? Oke. Itu cerita lucu aja tuh, orang-orang karak-karak. Oh. Makanya saya juga harus hati-hati ini, menceritakan itu nanti berbahaya kan. Kalau orang Papua ini memang menghemat. Ada orang Papua yang diajari naik motor kan. Nah, jadi naik motor yang dua tak itu. Ini yang bercerita mana nih? Epen Cupen kah? Yang dia ada menyanyi dari Sabang sampai Merauke. Karena laki-laki Sorong bilang, "Jangko, lewat di sini macam-macam. Nanti saya pukul kau nanti." Pace bilang, "Oke, sudah, kau pukul saya. Tapi mulai besok, jangan kau menyanyi dari Sabang sampai Merauke. Cukup di Sorong saja. Jangan kau sebut saya Merauke." Jadi ada cerita saya banyak, tapi saya sudah lupa ya. Naik motor itu kan. Wah, dia udah dikasih teori aja, lalu dia praktek sendiri kan. Wah, kencang dia. Kan gigi satu kan. Dimasukin, wah udah dia ngebut, tapi keras sekali kan gigi satu. Jadi di situ masyarakat kan jadi bising. Kenapa kok nggak dimasukkan gigi dua atau gigi tiga, itu kencang sekali suaranya. Gigi satu aja belum habis-habis katanya seperti itu sama orang Papua itu. Jadi motornya sampai hancur itu. Tertawanya terlambat lagi. Bapak, ketawa dong. Enggak. Sekat, tertawa enggak? Ayo dong. Tertawa. Kita mute semua, mute. Paksa orang ketawa sampai aneh-aneh aja. Shalom. Shalom, silakan. Nah, Pak Bombom, aku punya cerita lucu nih, Pak Bombom. Halo. Silakan. Nah, gini, Pak silakan, Bombom. Pak, jadi silakan. Di suatu desa nih, Pak Bombom, ada seorang tukang pukul. Pokoknya dia temperamen banget. Sebut saja dia ST. Jadi Pak ST ini dikit-dikit main pukul. Nah, hobinya PST ini kan suka main sabung ayam. Tapi setiap kali main sabung ayam, PST kalah terus. Jadi PST cari akal ini gimana caranya biar ayamku bisa menang. Nah, pas suatu saat ada perjamuan kudus. Jadi Pak ST pas ikut perjamuan kudus, PST mikir, nah, coba aku kasih makan ayamku pakai roti perjamuan kudus, siapa tahu bisa menang. Nah, jadi pas giliran Pak ST buat maju makan dan minum, rotinya dua. Lucu. Lanjut. Jadi pas giliran Pak ST-nya maju, Pak ST-nya kan ambil roti dua. Dia makan satu, satunya lagi dia masukin dalam saku. Nah, ini Bapak Pendeta ini kan lihat ini. Bapak Pendeta lihat tapi nggak terlalu hiraukan. Jadi pas Pak ST pulang, Pak ST kasih makan ayamnya. Wah, sejak saat itu ayam Pak ST ini ikut sabung ayam menang terus, Pak. Pokoknya tak terkalahkan, menang terus. Nah, suatu saat ada perjamuan-perjamuan juga nih. Pak ST masuk lagi nih. Jadi Pak ST melakukan hal yang sama.
PST makan satu, satunya lagi PST ambil simpan di dalam saku. Nah, Bapak Pendeta ini kan mulai penasaran nih, ini mau diapain ini rotinya nih. Jadi pas selesai gereja, pas PST pulang, Bapak Pendetanya diam-diam ngikutin dari belakang nih kan, Pak. Ikutin diam-diam dari belakang, diam-diam. Saya sampai di rumah, PST kasih makan ayamnya, apa roti perjamuannya buat ayam. Wih, langsung Bapak Pendeta marah ini. Bapak Pendeta tegur PST. Wah, PST nggak boleh gitu, itu dosa, nggak boleh. Nah, karena PST ini kan temperamen tinggi. Dikit, mau main pukul ini kan. Nah, PST udah ngotot, emang kenapa Bapak Pendeta? Mau pukul Bapak Pendeta nih. Langsung Bapak Pendetanya bilang gini, karena Bapak Pendetanya takut, langsung Pendetanya bilang gini, sebenarnya nggak apa-apa PST, cuma masalahnya ayamnya belum katekisasi. Wah, Mas Ayu katekisasi. Enggak lah, enggak. Masa enggak lucu terus? Enggak lucu. Ini Pak Ciler kemana ya, Pak Ciler ya? Pak Ciler? Hadir, okay. Pak, sinyalnya naik turun ini. Mau cerita juga nanti nggak enak, putus-putus. Saya coba ya. Jadi coba ceritanya tadi kita ke bakery. Mau beli kue, Pak. Untuk kasih saudara-saudara gitu ya. Kita mau kue itu ditulis Merry Christmas and Happy New Year. Tapi ditolak nih sama tukang kue. Nggak bisa, Pak, katanya kan. Loh, kenapa nggak bisa? Kita beli banyak loh ini, beli 500 biji. Nggak bisa, Pak, nggak bisa, katanya kan. Ibu ini berarti Sara ini benci sama agama Kristen ya? Bukan, Pak. Bapak aja yang gila, risoles kok ditulisin Merry Christmas and Happy New Year, 500 biji lagi. Gempor, Pak, ngerjainnya, katanya. Loh, banyak sekali. Bayangin aja, Pak, risoles ditulisin Merry Christmas and Happy New Year, mau berapa itu sama aja, Pak, ke dokter kemarin, Pak. Itu ya, yang belinya saya beli ulang, Pak. Yang beli risolnya saya beli langsung. Lu aja yang bikin ya kan. Nah, gitu. Ini apa itu? Pak, aku ada cerita lagi nih, Pak. Jadi ini kan di Amerika, Pak, ada seorang polisi lalu lintas. Pokoknya dia tuh sangat adil. Siapapun melanggar aturan, dia tilang. Presiden pun dia tilang. Pokoknya dia adil banget, Pak. Nah, suatu saat ini kan Bapak Paus ini lagi kerja, lagi apa, kunjungan kerja ke Amerika. Nah, pas Bapak Paus lagi diantar jalan sama supirnya, Bapak Paus ini kan pengen bawa mobil, soalnya di Vatikan kan gak bisa bebas bawa mobil kan. Terus yang Bapak Paus ini maksa buat supirnya, aku mau bawa mobil, kamu di belakang aja gitu kan. Kata, aduh, Pak, gak boleh. Kata, udah gak apa-apa, aku karena udah maksa ini, ya udah supirnya biarin. Jadi ini Bapak Paus bawa mobil. Karena gak biasa bawa mobil kan, bawanya belum stabil kan, Pak, jadi ugal-ugalan. Nah, pas dia terobos lampu merah, ini polisi yang adil ini kan lihat. Langsung polisi yang adil sama temannya ikut. Ikut, jadi pas diberhentikan. Pas Bapak Paus berhenti, dia getok kaca kan, selamat malam, Pak. Pas Bapak Paus turunin kaca kan, dia lihat, wah, ini Paus kan dari Vatikan. Langsung dia bilang, Pak, jalan aja, Pak. Nggak apa-apa, silakan jalan aja, Pak. Sambil gementaran-gementaran gitu kan, Pak. Terus temannya penasaran, temannya tanya, loh, kamu kenapa nggak tilang? Kamu kan adil. Presiden aja kamu bisa tilang. Emang itu siapa yang di mobil? Terus polisinya bilang gini, lu bayangin aja, supirnya aja Bapak Paus, yang di belakang pasti Tuhan Yesus. Barang aja nih. Apa yang cerita lagi nih, polisi lucu aja lo. Oleh ini buat ketawa. Iya, cerita hewan-hewan kayak gini loh, hewan-hewan ini. Jadi kan dulu kan ada sering gini. Adu jangkrik itu loh, Pak Bombom. Jadi kan lagi marah, adu jangkrik itu. Tapi memang taruhannya besar-besar sampai ratusan juta kan. Nah, ada satu jangkrik yang menang taruhan terus sampai jangkrik itu dikasih nama Rembo. Karena saking juara terus kan. Nah, jadi jangkrik itu si Rembo ini dibeli oleh orang. Oleh orang dibeli 1 miliar itu. Wah, jadi di Jawa lah ini jangkrik ini kan, diadu kemana-mana, menang. Akhirnya
diadulah ke Kalimantan tempatnya Pak Lidara ya. Oh, taruhannya lebih besar lagi karena antar pulau ini. Jadi begitu diadu di Kalimantan, kalah ini si Rembo. Nah, jadi yang beli si Rembo ini kan komplain sama yang punya kan. Jadi komplain lah. Ini jangkriknya kenapa kok kalah sekarang ini? Loh, kamu diadu di mana? Itu kan ditanya sama yang punya tadi. Kita adu di Kalimantan. Oh, jelas kalah. Yang di Kalimantan itu kan bapaknya Rembo. Alah. Ya. Jadi kalah. Gini, Rembo Pak. Sama bapaknya kalah. Enggak, gini, Pak. Ini ada cerita ya. Jadi ada polisi ngejar, ditugaskan ngejar penjahat. Jadi harus diikutin terus. Kemana penjahat itu pergi harus diikut terus. Penjahatnya masuk mal, ikut. Pokoknya harus dikuntit terus. Penjahatnya ke hotel, dia ikut masuk ke hotel. Nah, pas penjahatnya nonton film di bioskop. Nonton film di bioskop, polisinya nggak ikut masuk. Akhirnya penjahat hilang. Lepas dari penguntitan. Wah, komandan marah. Kenapa kamu kok itu sampai penjahatnya itu lepas? Kan saya suruh ikutin. Iya komandan. Saya udah ikutin ke hotel, ke mall, semua ikutin. Terus kenapa bisa lepas? Iya, tadi dia masuk bioskop. Terus kenapa kamu gak ikutin? Males, komandan, filmnya udah saya tonton. Jadi saya gak ikut masuk. Males ikut nonton ketika lucu. Iya, ada-ada aja. Aneh-aneh aja. Iya, dia gak ikut nonton. Nah, ini ada lagi nih, Pak. Enggak, ini ada lagi nih, Pak. Ntar, Pak, nih, saya ini Pak Bombom nih. Pak Bombom, ini ada orang. Dia dari desa lah. Dari desa dia nonton ke bioskop. Ya, dia nonton ke bioskop. Masuk bioskop, beli tiket. Dia udah beli tiket. Sudah, begitu masuk bioskop kan tiket disobek. Ya, begitu tiket disobek, dia kembali lagi. Dia beli lagi tiket. Kenapa beli lagi? Begitu mau diperiksa, mau disobek lagi, dia nggak kasih. Loh, ini mau nonton tiketnya harus sobek. Enggak, jangan tipu saya, katanya. Saya mau nonton bioskop, saya beli mahal-mahal. Kok tiketnya disobek-sobekin, katanya gitu. Udah, dia masuk ke dalam. Begitu dia masuk ke dalam, semua pakai karpet itu. Bioskop tuh kan pakai karpet merah bersih. Sampai dia di dalam, karena dia dari desa kan, dia masuk bioskop, dia buka sendal, satu bioskop dia salamin, permisi, 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 sampai depan bioskop habis, pulang dia ngamuk-ngamuk karena nggak ini. Oh, siapa yang punya itu korslet nih? Nggak lucu, Pak Bombom. Nggak. Pak Bombom, izin makan dulu, live sebentar, nanti saya masuk lagi. Pak Lidara dan teman-teman semua. Ah, udah bilang tidur saja. Bilang aja mau tidur. Bilang tidur aja. Kalau kalian bilang, Pak Bombom permisi ya, nanti saya masuk lagi. Tidur aja. Aduh, seram amat. Izin dulu ya, Pak E. bohong Pak Bombom, dia mau tidur tuh. Ya, siapa lagi? Iyo, seharian lelah sekali kita. Aduh, baru pulang tadi kok masuk. Bagaimana nah, jam 6 so pagi so ini so sorry Pak Timoti so sebelum pulang. Keluar yo. Pak Timoti sebelum keluar nih. Ada tiga orang nih. Iya, di pelabuhan Papua. Tiga orang Kong. Pemuda, yang satu dari Batak, satu dari Ambon, yang satu dari Manado. Iya. Jadi kenalanlah mereka sambil tunggu kapal kan di pelabuhan. Kata yang Ambon bilang begini. Ditanya namanya siapa? Beta Bakar Besi. Bakar Besi. Wah.
Terus Ambon, yang Manado? Yang Ambon. Yang Batak bilang begini. Bapak siapa namanya? Saya Batubara. 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 Ya, yang Manado pikir gini, yang satu bakar besi, yang satu batubara panas semua. Kalau kamu siapa? Saya air madidi katanya. Enak di situ, air madidi. Air madidi saya. Semua panas-panas bakar besi, nih, batu bara. Ini ada di kuliah saya. Nanti madidi. Nanti dia bilang tanah wangko lagi, ada tanah wangko, tanya Pak Bombom itu. Nah. Sabar, ini ada balasan. Nah. Ini kami dulu kuliah tahun '92 kan, 92-93. Itu apa? Kalidara kita kenalan kan abis ospek kan kita kenalan. Berkenalan ya, nama saya nama saya Kambuaya dari Sorong. Wih, kan, yang baru datang ke sini kan kita kan sekolah hukum waktu itu. Teman-teman kan nama kan aneh-aneh. Berkenalan nama saya Hans Kambuaya dari Sorong. Wih, kan. Terus satu lagi, nama siapa? Yan Tobing Sinaga. Markanya Sinaga. Wih. Yang orang Jawa ini bingung. Nama-nama ini hebat-hebat semua. Dan dia udah pikir apa namanya. Terpasalah, perkenalkan. Nama saya Andi Ular Sawah dari Jawa. Ya tadi begitu kan, yang dari Ambon bakar besi. Wah, besi ya. Dibakar nih panas ini. Yang Batak saya batu bara. Wah, gawat. Ya. Yang Manado apa ya? Dia pikir-pikir, halo. Saya air madidi katanya. Ya. Izin dulu nih. Pak Ciler, Pak Sofiatul, Pak Raja Kafir. Natal besok juga ya. Ada waktu tahun Pak siaran deh. Gugat. Iya dong. Iya dong. Nih, Pak siapa lagi? Pak Jawa sama Pak Garno lah. Bagaimana? Iya dong. Nih semua nih teman-teman semua nih, Tuhan berkati kita semua. Shalom. Terima kasih, Pak Timoti. Ya, shalom, shalom. Selamat Natal ini. Natal. Natal ya, di sana di sana sonatal, di sini belum. Oke, keluarga Pak Bombom mengucapkan selamat hari Natal 2021 dan menyongsong selamat tahun baru 2022. Cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan dalam 1 Petrus 1 ayat 22. Oke, tema tahun ini. Oke, terima kasih banyak. Terus berkati. Oke, silakan. Kalau Ibnu mau masuk, teman-teman yang dari seberang boleh masuk, silakan ya bertanya ya. Silakan. Sebelum kita tutup jam 12 malam atau jam 2 malam buat Papua. Silakan. Jeff. Selamat malam, Jeff. Jeff. Ibu Winef, selamat malam. Ibu Winef, selamat malam. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you. Bu, nanti kena doubling. Bu. And happy. Bu, nanti kena ini, Bu. Jangan. Bu Winef. Iya, Bu. Iya, Pak. Maaf deh. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat. Aduh, suaraku kenapa gini ya? Iya, nggak tahu nih. Suaranya nih, Bu. Suaranya kok berget ini apa? Mic-nya nggak benar kayaknya. Ketemu Pak Bombom kayak rumah begini ya? Enggak, kemarin bagus. Oh, kehilangan Pak Timoti ini mah. Kayaknya anu. Terus gimana dong nasib saya nih, Pak? Headsetnya yang di telinga itu headset, kabel headset. Enggak pakai headset, Pak. Oh, pantasan. Aneh-aneh aja. Ih, biasanya juga enggak pakai headset, Pak. Hah? Biasanya juga enggak pakai headset, aduh. Ada putar YouTube pun di belakang. Terus gimana?
Udah enggak, Pak? Silakan, Bu, silakan. Masih ya, Pak. Oke deh. Selamat Natal dan tahun baru dulu. Sepertinya saya dari tadi ngebelain cerita-cerita lucu ya, Pak. Putus-putus, Bu. Kenapa suaranya ibu putus-putus ya? Hujan ya? Enggak. Ya, orang dah. Ntar saya coba lagi ya, Pak ya. Coba ibu keluar masuk lagi. Ibu keluar dulu baru masuk lagi. Oke deh, oke. Oke, silakan. Selamat malam, Bung Deso. Selamat malam, Pak Bombom. Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus berkati, Pak Bombom. Kita ini bakal terancam nih. Soalnya tukang bangunan sudah dinasihati kalau jangan jual semen untuk bangun gereja, katanya tadi. Mana? Tadi di channel apa, Kilapah apa gitu loh. Tidak, itu haram itu katanya begitu. Saya live chat kan, saya live chat. Gimana kalau pakai apa YouTube haram enggak? Pakai Android haram enggak? Enggak dijawab. Channel mana? Hah? Channel mana? Channel ada mana? Channel Kilapah apa gitu loh, Kilapah Cam itu gitu loh. Ada channel baru aja tadi, baru aja. Jangan mengucap selamat Natal dan tetap terus jangan memajang spanduk yang berisi selamat dari Natal, nggak boleh itu. Kita hanya membiarkan mereka merayakan hari Natal. Itulah toleransi kita. Jadi jangan mengucapkan begitu. Terus ada yang tanya, gimana kalau kita jual semen kepada orang Kristen untuk bangun gereja? Oh, itu enggak boleh. Gitu. Aduh, ada ayah. Terus yang bikin semen siapa? Dari makanya yang bikin semen siapa? Aduh, semakin enggak jelas mereka itu. Baru aja nanti. Aneh-aneh aja. Ayah. Oke. Pak Lidara, gak ada suaranya nih Pak Lidara. Gak ada yang mau cerita-cerita? Pak Winep? Ya. Bu Winep. Itu dulu tuh. Itu. Nah, Bu Winep itu sudah. Ini belum. Salam. Ibu di mana sih kayaknya kok? Gak pernah bahas suaranya. Masih juga ya Pak, udah. Ah, bagus cuma kayak macam gimana ya, nggak bersih seperti biasa. Kayaknya ibu di ini ya seperti ST, sebenarnya lagi kurang bagus ya. Bergelombang. Di daerah mana ibu tinggal ya? Banten Pak. Lo. Suaranya merepet-repet Bu, merepet-repet. Iya, merepet ya deh. Turun maning ya Pak ya. Nggak, cerita dulu Bu. Ibu mau cerita apa Bu? Nggak ada. Nggak pakai headset Pak. Biasanya juga nggak pakai headset. Ini udah turun lagi deh Pak. Ya. Oke. Pak Lobo masih monitor. Pak Lobo. Pak David udah ketiduran. Tidur makan daging babi. Aneh-aneh aja. Nih Pak Bombom. Ada cerita nih. Ada cerita lagi nih ya. Jadi ya ini bicara tadi masalah semen-semen tadi ini ada 3 kuli bangunan. Ya. Ya sambil lagi istirahat mereka ngobrol-ngobrol nih di atas gedung kan. Dia ngobrol-ngobrol. Satu namanya si Ahmad, satu si Ujang, sama satu si Abdul. Ya, si Ujang ngomong nih sama temennya si Abdul sama si ini, dia bilang
ah sial nih katanya, kenapa gua apes bener ya, selalu makan nasi goreng, dibawain bekal sama istri, nasi goreng lagi tiap hari nasi goreng. Kalau bekal makanan gua kayak gini, gua bakalan loncat dari gedung ini dah. Langsung dia loncat tuh Pak, ngeng, dari atas gedung, blak, mati. Terus yang kedua juga sama keselnya nih si ini. Yang kedua dia bilang, wah sama gue juga makanannya, bekalnya makanannya, gue cuma oncom lagi, bekal kayak begini lagi. Ya gue bakalan loncat juga deh, dia loncat juga dari gedung Pak. Gue mati. Yang ketiga nih si Abdul. Sialan katanya ya, kurang ajar, bekal gua nasi uduk lagi. Kalau bekal gua kayak gini, gua bakalan loncat juga deh, kayak teman-teman yang berdua. Dia loncat juga Pak, mati. Nah bertiga mati dan loncat berjemaah kan. Nah, kemudian jenazahnya dikubur nih. Nah terus istrinya yang pertama bilang begini, duh coba gua tahu. Kalau laki gua nggak suka bekal nasi goreng, pasti gua ganti deh daripada dia mati bunuh diri. Gua gantiin bekalnya kalau dia ngomong. Terus istri yang kedua, iya sama, gua juga nyesel katanya. Coba gua tahu kalau laki gua nggak suka bekal makanan oncom tiap hari, pasti gua ganti deh. Istri gak malah marah-marah Pak. Kenapa lo? Katanya lo justru marah-marah. Iya. Gue marah-marah, laki gue kan dia bikin bekal nasi uduk sendiri. Jadi ngapain dia ikut-ikut loncat bunuh diri sama laki lu berdua, bego katanya. Kan yang bikin bekal bukan gue, dia bikin sendiri. Gak lucu ah. Yang dua dibikinin istrinya, loncat bunuh diri. Nah dia bikin bekal sendiri, ngapain dia ikut-ikut loncat Pak? Itu kan koplak namanya, si Abdul. Namanya juga Abdul, bego. Kurang lucu ah. Nah ini gini Pak Lidara, ini ada cerita. Mana si Anu nih? Anu, ya, ada Anu. Nah ini sambil nunggu Anu ini. Jadi ada Pak Haji ini. Nah, waktu masih apa itu hari kurban itu lah. Dia mau memindahkan sapi ya ke suatu tempat. Jadi kalau mau mana tidur ya? Jadi sewa. Ya Pak Lobo turun deh. Sewa angkot ini Pak Lidara. Jadi pakai angkutan terbuka itu loh. Nah jadi dijanjikan kan pindah sapi ya, 3 sapi ini. Cuma jarak 10 kilo. Jadi dikasih perjanjian kesepakatan 10 juta. Wah senang sekali yang punya ini jasa angkot ini. Oke 10 juta kan. Dibawa sapi itu 3 itu. Nah setelah dibawa kira-kira perjalanan baru 5 kilo. Udah gak sanggup dia rupanya supirnya ini. Dia balik lagi. Kembalikan sapi sama Pak Haji. Pak Haji gak sanggup. Loh tadi kan sudah kesepakatan. Udah dibayar 10 juta. Ya tapi aku gak sanggup. Kenapa gak sanggup? Karena sapinya yang satu masuk angin. Mau minta duduk di depan katanya. Jadi sapinya yang satu kan karena kena angin, jadi masuk angin minta duduk di dekat supir. Makanya supirnya enggak sanggup kembalikan gitu sapi. Teman-teman, malam ini cukup sampai di situ dah ya. Besok ada mau ibadah pagi kan. Iya, besok ibadah nah. Pak, soalnya juga ya. Oke. Aku cerita satu ya. Dulu Pak Bombom. Udah nanti kita berdoa dulu. Udah gampang bisa besok. Kita berdoa udah ya. Iya. Oke. Okay. Okay. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak terima kasih banyak Bapak. Haleluya. Mulai dari awal, pertengahan hingga akhir, Tuhan. Kami bersama-sama dengan semua tim Solata BM2, kami berkumpul di malam hari ini Tuhan untuk menyambut kelahiran Tuhan. Kami dari awal sudah membaca sebagian firman-Mu dan kami bercerita tentang kemuliaan-Mu dan kami bercerita bersaudara sama teman-teman kami untuk menyampaikan apa yang perlu kami menyampaikan kepada teman-teman.
dan banyak teman-teman juga yang bertanya. Cuma waktu yang memisahkan kita, karena besok kami akan semua kembali beribadah dan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan, sebentar kami semua akan istirahat. Untuk itu Tuhan, Bapa jaga kami dari malam hingga besok pagi. Tuhan, kirimkanlah malaikat-Mu yang kudus, pagari rumah kami, biarlah kami boleh istirahat dengan tenang dan kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, penuh dengan sukacita. Terima kasih banyak Bapak, inilah doa ucapan syukur kami. Dan teman-teman semua, mari kita berdoa Bapak kami yang dimana diajarkan oleh Tuhan kami, Yesus Kristus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke. Terima kasih banyak semua teman-teman. Pada tidur ya? Halo. Enggak. Halo ya. Ya. Oke. Okay. Terima kasih Pak Bom-Bom. Okay. Selamat ya. Ya. Ya, selamat Natal ya Pak Bom-Bom. Sudah Natal okay, di sana ya. Oke, nanti kita bakuin ya. Oke. Okay. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Oke teman-teman semua, sampai jumpa lagi. Shalom Maranatha, sampai jumpa lagi. Kita besok mau ibadah. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus berkati. Shalom Maranatha, sampai jumpa lagi. دورت كتير على شيء يسعدني حاولت ألاقي حاجة تشبعني وفضلت تايه في الدنيا